Awak Mat. Aduh, bingsu. Streaming bisu. Macam mana nak baca komen semua? Mana satu abang cakap? Saya suka satu abang. Abang, saya suka sempat. Abang buatkan saya empat tak ada. Empat. US ada? US ada? Hello. Kalau US, 5 US. Ozan masuk ni. Masuk. Ozan ada lah. Staff meeting. Apa dia? Staff meeting. Kenapa? Ah, tak apa, tak apa. Tak ada orang akan mengenali saya. Bukan untuk bercakap. Ni, airborne. Kau macam jagut. Ah, dah kena tarik. Apa kena tarik tu? Kan, kita punya MFP reporter. Hello. Tak, okay. Abang Bobo, sudah kena tarik lah. Hello, oish. What's up, guys? What's okay. Up? Okay, Rizal. Apa dia? Ada orang? Okay, nama. Awak buat saya cek punya boleh. Screen ni pop up. Okay, satu. Betul, dalam tu ada lima. Okay. Dekat display, kenapa ni still share ni? Kan saya share dengan awak ni? Pop up. Pop up kan benda tu? Pop up display. Okay, kat OBS. Itu kalau kalau nak dua perspektif lah. Kalau tak, biarkan lah. Saya nak ajar benda tu tadi. Tapi tak ada tak apa. Nanti lah. Jom. Dia sudah bucin kepada aku. Boleh. Tidak sadar dia. Sekarang ke? Seria dia sedang dimabuk. Sedang dimabuk. Dimabuk cinta. Tolong, okay, tolong jangan bercinta di sini ya. Tolong tak eh. Tak boleh. Ya. Bos, ni. Sini, siapa ni? Adam tak ada. Ada daripada jauh jelah. Iya saya. Zain try PM ni bos bang. Lapan-lapan dia. Hi everyone in the chat. How are you guys? Korang dah makan belum? Kalau dah makan, okay, bolehlah kot kita. Saya nak korang cakap dalam. Monyet. Ija, masuk. Oh, Zain, jangan beragam Zain. Ayo Zain. Okay. Hai. Sekejap saya di bawah Zain Hai semua, mereka yang berada di pantai dan mereka berada di orang kampung, perkampungan. Banyak saya Fira yang tercomel. Dalam negara. Dalam negara, dalam negara, dalam chat. Awak ni. Wah. Banyak-banyak semua, apa? Share link. Link apa? Sekarang lah ya ni. Azul, share. Mereka yang berada di pantai dan mereka... First time. Saya suruh bagi saya handle Saya suruh biar saya handle Okay semua. Boleh gila. Saya sebab tu sejik awak tadi. Awak ni.
Hello semua. Selamat datang ke. Hey. What's up? Aduh Saka, Kita orang itu kita orang tengah email ramai-ramai. Bapak di tengah dulu. Okey. Ya, sihat. Kita sokong event malam ni. Hello semua. Selamat datang ke Pekapuk. Kita sokong Sam. Sekarang. Kalau nak tahu, discard kita bagi discard lah. Kalau dalam negara, kita bagi email. Kalau kenapa kenapa Ozan kata dalam otak? Sebab kita orang bercakap melalui Ozan. Bila nak start ni? Mana Muaz? Muaz, Mike bila nak start ni? Muaz? Lang, okay. Masuk Mai. Cuba, Lang. Hai korang. Kenapa? Hello, ada apa suara aku? Hello? Hello. Hi. Hi. What's up everyone? Welcome to the stream. I hope you guys like this stream. Don't forget to share and screen cap, guys. Come on, guys. Tap tap screen, guys. Eh, salah apps ya. Salah apps. Sorry doh. Rindu Bang Jajan punya suara. Oh patutlah tak ada suara saya. Kenapa? Hi guys. Oh, sorry guys. Oh, you tak share. Saya cerita balik ke korang. So. Itu tak share. Saya tak buka. Saya tak buka suara saya. Guys, sorry. Saya ni bukan YouTuber ataupun streamer. Okay? So, saya ni hanyalah ikan yang tak reti nak buat benda ni semua. Mas saya excellent balik ke korang semua. So, sekarang ni saya dengan Adam dengan Fira kat dalam Discord. So, kita orang just berbual sama situ. Pasal lepas ni saya kena EFK kejap. Pasal rumah saya tengah ramai orang. Untung Muaz, semua peserta dah masuk. Hello, semua orang kampung. Habis lah. Okay, sekalian masuk CB sini. Sorry guys, sorry. Baru. Hello, semua orang kampung. Saya minta maaf. Awal-awal tadi saya cakap seseorang lah daripada tadi. Bagus kan? Okay. Ingat merajuk yang korang. Of course merajuk. Satu, dua, tiga. Cuba cakap di sini. Hello, hello, hello. Alright. Miharu tu menung ke Fira? Cuba panggil. Mana Miharu? Alah lembutnya suara. Alah lembutnya suara kau. Aku naikkan kan. Korang macam main dengan saya. Saya naikkan tinggi sikit. Ha. Hello. Haa kan. Okay. Tak payah lah dengar suara saya. Saya ni suara biasa seorang je dah dengar. Siapa nak bagi donation tak payah lah bagi donation guys. Oh mak pecut. Belah maling ni. Maling. Oh dah cakap dah mak saya akan masuk bilik. Sorry guys saya belum budak lagi tau. Korang kena faham. Mak saya akan sebut bilik saya. Hai mana ni? Suara abah-abah gitu. Aduh, susah lah. Sorry lah, saya ada tiga anak. So, itulah kena buat suara abah-abah ni. Hello semua peserta. Selamat datang ke Bowling Individual. Yeay! Meriahnya guys. Sekejap. Tadi dah kira dah cukup. Mana lagi lagi? Okay, bagi orang kampung yang sedang menonton, kita ni individu tak dapat sebab kita nak guys, mengelakkan sini, daripada bunyian menculik ramai orang, itu sebabnya. Tapi jangan risau, kita ada siaran langsung yang akan akan stream dekat pantai.
Bagi pendidik nak melihat, boleh lihatlah. Guys, janganlah berromantik kat sini kan guys. Jangan tarik Mia ke sini. Di dalam mentai. Saya tak nak korang semua saksikan bersemut-semut gang. Saya dah lama tak jumpa dia. Nangis dia. Dengan cerita saya bercanda kena ganti. Okey, jap. Sheng, mana ni? Jam pali tadi. Jeng. Mana? Dah hilang. Jap. Lama. Ah, tu dia. Jai guys, be same class. Ah, mesti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay, sekarang dah cukup lapan orang. Kita start. Okay, kepada siapa yang baru masuk, hari ni ada competition bowling individual punya kategori. Kita akan bermain. Lapan orang berentap. Okay. Ya. Oh my god, ayat boleh tengok love ni. Ayat boleh tengok love. Okay, tak apa. Teruskan je dulu. Kita akan bermain dalam dua lane. Lane pertama, saya akan letakkan Yaharu. Sen lah tengok ni. Bemat. Sen lah guys. Shang. Dengan Sam. Okay. So that untuk lane satu lane empat orang. Okey. Dalam satu lane tu selepas daripada empat peserta diikuti dengan seorang staf pemerintah. Okey, staf pemerintah akan update dengan live score. Saya tak main bowling. Saya just tolong live. Score akan sampaikan ke Fira. Okey, Fira. Suruh pula hanker yang betul ke. Okey. So untuk lane yang kedua diikuti dengan Monkey dan selebihnya lah Ime kan betul? Ime dengan Jeng. Baik. Siapa seorang lagi tadi yang kena culik tadi? KB ke siapa? Jasmine. Tak ada look. Oh ni look sebab sebab apa ni eh? Kena culik juga ni, rasa tak amat je ni. Okay, tak apa, kita tunggu kita bagi masa sikit dekat ni eh. Ozan, skrin dah buka ke kat sana? Sekejap saya tanya bapak awak. Okay, dia kalau boleh buka skrin bila game dah start lah. Buka je lah skrin tu. Baik buka je sampai sekarang ni, biar orang tengok je. Biar orang tengok je boleh ke, tak kisah. Okay, live tu sampaikan by verbal lah, cakap-cakap je macam daripada peserta ni, berapa point dia terus beritahu macam tu. Saya malu guys. Ada tiap round lah. Okay, saya malu dia suruh buat ataupun masuk okey lah. Okay, Fira dengan ni, Fira dengan staff pemerintah. Nanti just inform dekat dalam okey berapa point. Hello semua. Setiap round tu, setiap peserta yang baling. Sorry guys, sorry. Faham kan? Maksudnya kalau saya macam turn saya terlalu nervous. Mana new kat korang main ni. Dia berapa macam tu? Nanti saya letak point balik. Gini berapa macam tu? Fira boleh jadi caster untuk hari ni tak Fira? Ya, yeah, sama saya caster ni. Kita bagi masa dekat ni lah yang kena culik ni untuk datang. Good luck Abang Jajan. Abang Jajan cuma tukang sekali lagi untuk Jasmine eh. Tukang Jasmine live stream je. Kita jelaskan balik. So kita akan baling. Kita akan baling ni mengikut pen seorang demi seorang eh. Sebab apa kita nak macam tu rakam. Ada yang rakam eh untuk live. Okey. Faham eh? Okay, so Jasmine akan letakkan lane yang kedua lah. Itu bukan saya punya. Okay, so saya bagi contoh. Untuk lane pertama, anda kata lane peserta pertama dah baling, kedua dah baling, ketiga dah baling, keempat dah baling. So akan sampai ke staf pemerintah, betul? Betul. Bila masuk je staf pemerintah, maksudnya lane sebelah dah boleh mula pula. Faham eh? Peserta yang kelima dah boleh start baling, macam tu.
Faham eh? Allah habis mat. Aduh. Sani habis mat ni. Adakah sebab masih ramai lagi ke dekat ni dalam ni? Tak ada, tak ramai ni. Sila ramai. Masuk menggunakan website ya, ataupun F8. Sila masuk menggunakan website F8. Siapa tak buat sila keluar dulu. Aku kena colik. Hello Amma. Ni Amma adik pengurusan dulu tu ke? Tak ada, tak ada sesiapa yang live. Tu pasal dia orang suruh saya live. Boleh. Ah, sila cuci mata dulu. Kita bagi masa dulu lah. Ya, kalau orang kapal tu tanya kenapa si Orzai ni senyap, sebab dia segan. Orzai senyap, pasal Orzai lepas ni kena berlari turun bawah sekejap. Orzai sekarang tengah ada open house. Eh, biar nampak sini badan awak. Jom angkat saya sekejap. So korang akan bercakap dengan Kak Fira. Carry lah. Saya gigih tau buat open house sekali dengan ni. Sekali dengan stream. Kena marah aku ni. Fira, cakap Fira. Hello semua, selamat datang. Saya adalah Kak Fira anda. Hari ni kita akan berjalan-jalan untuk live kita tak lama lagi. Okay, kita akan belajar bahasa IC lah. Sedikit education untuk live. Kita tak panggil live, kita panggil G dalam negara. G eh, perkataan G tu untuk GoPro. Sebab tu kita akan gunakan bahasa IC. Bahasa IC tu maksudnya bahasa dalam negara. Saya G jadi kamera hari ni guys. Hari ni saya... kau dengar suara kau balik muak. Ya, kenapa ada suara Fira? Oi, you punya suara daripada you lah. Mana daripada I? Ha? Ya? I daripada? Oi, siapa tengah? Siapa tengah tu? Siapa punya tu? Oi, siapa masuk live? Siapa masuk live tadi? Tak, kita akan main dua lane sahaja. Tolong jangan mainkan live ya. Dekat sini tolong ya. Dampak suara saya. Ni miharu lah ni. Miharu. Saya hanyalah digunakan sebagai kamera dan itu sajalah untuk hari ni. Lain semua Kak Fira akan buat kerja dia lah. Ya. Hari ni saya akan menemani anda semualah. Adam tak ada dah? Adam? Okay. Adam makan rasa ni. Saya tengah settle yellow page jap eh. Oh, okey bang. Oi, yellow page baik. Ni kantoi budak ni. Ha ni ni. Nampak budak ni? Ada lah yang live tadi dengar. Okay, the SS so tadi guys. Kita daftar untuk ni. Kantor dulu busuk. So dekat mana kat ni nak buat ni? Sini lah. Tengah-tengah ya. Lah, tengah-tengah. Tengah tu ada tiang tu. Oh, okey lah, sini lah. Ni ada dua lane kan? Sini tengah sini lah. Tak, saya kena turun sekejap. Sekejap je guys. Dua ni eh, okey. Sekejap eh guys. Okay, so Kak Fira akan gunakan korang lah, sekejap. Dia minta okay, Abimak masuk ni lah, Abimak masuk dulu. Eh tak, kita bagi ni lah, kita bagi staf pemerintah dulu lah, tak apa. Okay semua, okay. Selamat datang selamat ke masuk. Okay semua, sila ambil tempat anda semua. Staf masuk dulu untuk ni lah, mereka yang akan registerkan game kita pada hari ini. Bagi mereka yang eh sedang menonton dekat pantai, selamat datang semua. Woo! Okay. So, dari sini eh? Okay. Okay, ni untuk lane pertama, miharu dulu lah. Saya dulu kan? Miharu dulu. Diikuti dengan Abang Mat eh. Okay, Abang Mat. Okay, sekarang ni peserta semua sedang registerkan nama dulu. Tak register nama pun kita akan mulakan ni lah permainan. Boleh masuk ini. Ni rare kan? Ni adalah momo-momo rare kita nampak YB tercinta kita ni. Serius lah nampak tu. Serius tak? Serius? Lain kan? Ini bukan Muaz yang kau dah kenal. Ini Muaz yang tengah on the tea.
Okay, seterusnya. Sam. Fira ingat kan nama-nama ni, Fira? Okay. Sam kan? Yes, Sam. Yes, Sam. Okay, dah saya. Okay. Okay, so dah 4 orang betul? Dah. Okay, untuk link seterusnya, boleh teruskan lah. Imeh? Siapa nama dia? Imi? Imi, ya. E-M-I-R. Haa, nampak tu. Saya dah langsung perlawanan bowling individu di GPS 609 dekat okay, pantai. Okay, next. Monkey masuk. Sehati saya bukan cari dah ada lah. Fira. Ya, saya. Kenapa tak ada? Boleh saya tahu tak kat mana tempat ambil voucher iklan yang baru? Ah, dekat depan sebelah TV. Okay, seterusnya kat bawah eh? Eh tak, kat atas. Dekat buku-buku, dekat kerusi-kerusi gitu. Eh, tengok tak nampak blip. Kenapa tak ada? Kalau tak, tanya Mihai dulu. Saya tak beberapa ingat. Okay, so staff perintah boleh ni lah untuk yang link pertama boleh info report dengan kosong-kosong tu. Dekat bowling. Longkang je, tak penting, tak penting. Saya akan mengambil voucher iklan ya buat sementara waktu. So, Fira boleh mula. Baik. Fira dah boleh mula ni. Okay. Sekejap, kita kira dengan staff pemerintah sekali ke tak? Saya mempunyai tajuan. Okay. Uish, betul-betul longkang dia buat guys. Itu balingan kosong semua. Ini adalah balingan yang untuk, apa saya cakap sini silap. Boleh tu? Ini balingan kosong sebab kita nak mulakan untuk peserta-peserta kita lah. Daripada staf pemerintah kita, lepas staf pemerintah berjalan, baru kita akan ada peserta yang pertama. Balingan kosong telah pun siap. Okey, kita berikan peluang untuk peserta yang pertama. Okay, peserta yang pertama, Miharu ya. Okey, Miharu. Eh, tak ada dalam walkie ya. Tolong masuk walkie ya. Tolong ya. Jangan, kita takut. Okey, Miharu, dipersilakan untuk membaling. Demi reporter, Miharu. Demi reporter. Balingan cuba diambil tetapi hanya sebenarnya banyak juga yang di ni. Ya, balingan pertama adalah 7 daripada Miharu. Adakah dia mampu spare kali ini Miharu? Mencari cara yang untuk mendapatkan spare. Adakah spare boleh ambil dan nampaknya tidak. 8 saja. Nervous eh. Okay, yang kedua, Abang Mat. Dipersilakan. Tengok. Dekat sana lagi. Sorry guys, sorry. Tengok kat Fira ni. Fira boleh turunkan dah? Okay. Kan mampu untuk lagi 4. Kita lihat pembalingan oleh Abimak mencari pertengahan tetapi spare berjaya untuk diambil. Ya Abimak. Fira pegang mic. Okay Fira, cakap Fira. Caster, come on. Ya, kita akan buat untuk balingan yang ketiga, baling. Hampir saja mendapatkan. Sayangnya, 2 tertinggal. Adakah spare mampu diambil? Tunggu kali ini. Ini baru pusingan yang pertama ya, kawan-kawan. Dengar. Fira tepi.
Tapi Fira. Aduh, rugi. Tadi saya tak menang, saya tak menang. Tapi saya terpaksa berlari. Sorry guys. Okay, email pula balingan pertama dia. Oh, Sam. Silap saya eh. Maafkan saya eh. Hello everyone. Saya baling. Oh, hampir tetapi tiga. Sekarang ni yang tertinggi adalah Bemite dengan spare di tangannya. Jadi untuk Sam, mampukah dia meletakkan diri dia di tempat yang sama? Kita lihat dulu. Adam nyanyi sikit, Adam. Diorang macam macam santai sikit, Adam. Alamak. 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 Nyanyi sikit. Okay, kita teruskan tepi. Aku buat sponsor dekat tempat bowling lah, senang. Boleh. Eh, jangan, jangan. Tak boleh, tak boleh buat. Ramai ke? Tak boleh, tak boleh buat. Nanti crash. Berat right. Itu dah, longkang di situ. Ternyata diorang tak praktis ni. Ya, balingan kosong-kosong, Wak. Balingan kosong-kosong. Ini hanya untuk komentar je. Maksudnya, ini tidak terkira. Mereka bukanlah peserta ya. Mereka hanya berbaling untuk memulakan untuk peserta yang seterusnya. Ini ada peserta yang kelima. Ah, ni buat Amy, betul tak? Ini Amy kan? Ah, betul, betul. Ah, betul lah. Amy dengar lah rupanya. Aisyah letak screenshot dekat balikan lima kita ni. Okay. Hmm, nampaknya Ya, nampaknya Amy memang ambil masa tetapi itu dia. Alamak, hampir strike tetapi tinggal satu. Jadi mampukah dia melakukan spare seperti izinkan saya terangkan dulu. Abang Jajan sihat ke tak? Sihat. Sihat sangat. Good. Saya kena rest katanya doktor lah tapi okey je. Okay, balingan yang kedua untuk Amy, lihat balingan kedua dia. Mampukah spare dilakukan? Kedudukan telah pun diambil tetapi spare berjaya diambil. Wuih, kedudukan sekarang kini sama di antara Abimat dan juga Amy. Itu dah Monkey Chan, wakil reporter guys. Untuk Ticha, untuk Ticha. Untuk Ticha. Untuk Ticha. Ya, untuk Ticha. Ini tengok kita tu kan membantu ni. Tak, balingan pertama. Itu dia Monkey. Monkey pun sama, balingan pertama dengan 9. Abang Jajan, Adam tak. Untuk Ticha. Adam tak. Untuk Ticha. Adam dekat sini. Adam ada dekat sini. Korang nak tanya apa, silakan. Boleh je. Tada. Nampak tu. Fokus. Balingan. Bola dia melayang sebenarnya. Nampaknya bola dia melompat ke atas. Adam ada. Saya tak tahu apa jadi setelah tadi. Tapi tidak mengapalah. Kita berikan untuk peserta yang seterusnya. Balingan yang pertama. Shanks, kita tengok. Oh, agak ke tepi tertapi. Oh, Yani pun sama. Balikan pertama dengan 9. Adam, diorang nak kau nyanyi tau. Pun dijatuhkan. Adam tengah bekerja lah korang. Ah, dia tengah bekerja jap. Nanti dia akan nyanyi untuk korang. Apa benda tu? Tunggu dan spare di situ. Yeah. Oh, nampaknya kita ada tiga ya. Sekarang ni kedudukan yang sama saya, iaitu Shanks, Abemat dan saya nak juga je guys, Amy. Tapi itulah. Pasang lagu macam mana? Macam ni saya pasang ni ya. Korang boleh dengar tak? Sekejap saya pasang. Sekejap akan mulakan
Okay, ini untuk pasangan yang kedua lah. Untuk pengetahuan, ini adalah apa? Best out 10, 10 round. Jadi balikin untuk reset semula untuk round yang kedua oleh pemerintah. Jadi dia betul-betul tak nak mencuba bermanus semua longkang Siapa ni? Siapa Fira? Ini pemerintah, dia resetkan ni dulu. Resetkan. Diorang meresetkan ni. Boleh. Dengar, okey. Dengar. Ha, 8 pin jatuh tapi tak terkira lah sebab dia bukanlah peserta. Banyaklah korang. Kita bagi peserta pertama kita Miharu. Betul betul. Ni tak ni bukan kop kanan, tak apa. Jangan risau. Okay, Miharu akan cuba untuk membalik. Miharu antara yang pemain kedua. Bowling yang power jugaklah kat dalam negara ni. Oi. Ah, saya cakap awal sangatlah. 6 pin telah pun dijatuhkan. Jatuhkan? Dijatuhkan. Jatuhkan. Nanti dia end live, tak ada lah guys. Lihat dulu. Chill je, tak ada lah kopi kanan. Hampir. Oh, itu dah spare. Spare. Oh, berjaya nampaknya Miharu. Okay. Round yang kedua, peserta yang kedua, Abang Mat, adakah spare ataupun strike mampu dilakukan sekali lagi? Sebentar tadi kita lihat spare untuk pasukan pertama. Tetapi untuk pasukan yang kedua, mampukah dia melakukan perkara tersebut? Lihat sikit. Cak. Lama strike lah. Ya Allah. Abang botak ni power tu. Dia tak perlu apa-apa dia Azhar. Dia macam dia, tunduk. Dia abang botak tunduk, tu. Baling nampak tengok belakang. Itulah abang JPG kita. Okay, peserta yang ketiga. Dia menyorok kat belakang bola guys. Malu pula dia. Ya. Mampukah dia untuk mendapatkan strike? Kita adalah strike pertama kita yang terbelah tadi. 7 pin telah pun jatuh. Adakah spare mampu diambil? Inilah pusingan yang kedua. Dia baling. Itu dia. Ini betul-betul orang yang pandai main Ada semua ada spare. Gila. Semua orang power ni guys. Itu. Okay, peserta keempat, Sam akan mulakan balingan. Ini ada pusingan yang kedua, spare dan juga strike. Tak payah tunggu lama tau, terus dapat Diorang tak tengok lagi Razam main, bukan nak cakap apa. Twin Tower di situ. 8 pin telah pun ditumpaskan. Tunggu untuk balingan yang kedua. Balingan yang kedua daripada situ. Sam cari kiri kanan dia. Saya rasa dia kena buat yang tengah tu dulu. Tengah tu bila tak, sebenarnya dia kena bersihkan bola tu. Tapi tidak apa, 9 pun cukup baik. Saya tak boleh main guys, saya kena jadi cameraman saja. Okay, kita akan mulakan untuk peserta yang seterusnya. Demi Ticaku, Ticayang, marilah. Amy dulu. Ya, saya. Okey. Amy, pusingan yang kedua. Ambil lajar. Ambil kedudukan. Lihat dulu. Itu dia. Dia fokus. Dia baling dan dia ke tengah. Strike di situ. Weh, gila weh. Sumpah yang masuk hari ni kan. Korang mantap gila lah. Demi Ticha. Demi Ticayang, kita lihat. Adakah Monkey akan
menangkan untuk teacher atau dia dah memang menang dalam hati teacher. Itu dia Twin Tower. 7 pin telah pun dijatuhkan. Kita lihat untuk pusingan kedua. Lebih baik kalau dia fokus yang kedua lah. Setakat ni dia belum lagi spare pada round yang pertama. Jadi kita tunggu untuk round yang kedua lah. Round yang kedua. Dia malu, dia malu. Bolehlah tu. Allah. 8 pin telah pun ditumpaskan. Okay, sekarang ni di tangan monkey 17. Namun untuk kedudukan seterusnya, Shanks, terlihat balingan untuk pusingan kedua. Balingan pusingan yang kedua dia dapat, tapi Adam buat sponsor hampir, Nurul dengan Alung guys. Hampir saja untuk mendapatkan strike, tapi dua pin masih lagi berdiri dengan teguh. Jadi untuk pusingan yang kedua ini, balingan yang kedua. Shucks, mampukah dia dapatkan spare? Dia perlu berikan fokus kepada yang tengah. Oh, silap eh. Aduh, stres saya macam ni. Bagi nama boleh tak? Oh, salah. Fira, you salah nama ke? Saya nama manja namanya. Panggil nama manja, diam eh awak. Salah nama pula. Okay, dia tak ramai ini. Orang pasal guys, tak ramai orang pasal takut nak takut dia orang kena culik dengan bunian. Itu je. Okay, sekali lagi ini adalah pusingan yang ketiga yang bakal dimulakan. Balingan 0-0. Tetapi sebelum tu kita akan pergi ke Jasmine lah. Okay, Jasmine. Jangan pura-pura ya anak saudara aku. Ini adalah anak jajan. Mungkin bukan kegemaran jajan. Tadi surau je. Weh, anak sulung aku buat. Hey. Oh, anak kesayangan. Okay, anak kesayangan. Nampak orang aku sayang tu. Oi. Jangan berangai Jasmine, jangan berangai. Baling Jasmine, baling. Oi. Alamak. Allah, satu lagi. Telah jatuhkan satu yang tinggal. Mampu Jasmine cari spare. Spare cuba untuk dicari ya sekarang ni spare. Betul, saya abang jajan. Oh, itu dia spare. Awas sangat dia sebenarnya, awas sangat. Okay. Ini adalah balingan 0-0 untuk pusingan yang ketiga daripada pihak pemerintah lah. Okay. Betul-betul longkang lah dia bagi kita. Pemerintah kita ni tak pernah main bola ke? Tak pernah main bowling ke? Tak, dia memang sengaja ni, disengajakan. Cuba untuk tunjuk efek sikit. Okay, Miharu. Pusingan yang ketiga, balingan yang pertama. Lihat saja kecomelan dia dengan Eko. Fira, pula. Boleh bagi teka-teki tak Fira? Teka-teki eh? Orang kampung suruh. Teka-teki ajak kita bagi Miharu baling dulu. Saya rasa 10 round kot guys. Ya betul, 10 round. Allah. 7 pin, 3 yang tinggal. Nurul, maybe ada. Okay, round yang kedua, Miharu. Hello guys, jangan lupa tap screen. tap screen yang tengah, yang tengah tu kita dulu suka. Alamak. Hampir. 9 saja. Aduh. Tengok abang botak ni. Abimat. Dia macam be the ball. Abimat mendahului lane 1 dengan 1 spare bersama dengan 1 strike. Bandingan untuk round ketiga. Yang ni agak sukar untuk dia lakukan sebagai
fair tapi mungkin mungkin boleh ni abang suspect. Abang botak ni boleh ha kita tengok tengok boleh tak kita cuba dapatkan spare tu. Ha. Boleh? Dia boleh? Nampak dia senang boleh. Tapi susah guys. Hampir tu, hampir tu. Saya minat abang botak. Okey, cuba korang letak sikit harapan kat siapa korang letak ni. Ha. Korang letak kat apa orang letak kampung, bed kat mana? Cuba tulis sikit. Nama siapa, siapa yang korang nak tahu nama, bagi tahu warna rambut. Saya minat abang botak. Seterusnya. Kita bagi malingan. Ui, ui cantik gila dia curve. Tapi sayang, kiri kanan, ini dia kena pilih ni. Nak yang kanan ke nak kiri? Seperti mana percintaan perlu dipilih? Seperti itulah bola pin ini. Abang kena pilih bang. Abang sayang kanan ke sayang kiri? Dah nampaknya yang kiri tu lah lebih disayangi. Ya, Shanks dengan 9 pin telah pun dijatuhkan. Sekejap lagi. Oh, okay. Total kali ini Jasmine main guys. 36. Anak saya nampak tu. Tu dia. Dia Sam macam tak tahu apa dia dah. Balingan untuk pusingan yang ketiga bagi Sam. Oh, dia dah ambil lajak. Balah telah pun dibalik. Oh, strike dia situ. Telah pun diambil. Saya sokong anak sulung abang jajan. Okey, mantap. Tengok dia celebrate sampai belakang tu. Tengok abang botak tu, tak puas hati tu. Apa beza abang abang Ozan dengan nasi lemak? Tak ada beza, dulu saya suka. Dia sila, apa beza jajan dengan abang Ozan? Tak ada beza sebab dulu saya suka makan. Silap. Eh Mina ni ah. Saya lupa, orang-orang pantai pun lihat. Ya, mereka yang berada di pantai selamat datang untuk menonton pertandingan bowling MRP dan kini strike juga daripada MA nampaknya. Kali ini strike berlawan dengan strike kita. Dia tinggal buat introduction lepas tu tiba strike. Strike. Kita akan menunggu untuk pusingan kelima untuk kira ya. Pusingan kelima baru kita kira. Okey, Cicayang akan mulakan balingan yang ketiga. Untuk pusingan yang ketiga ni, balingan pertama. Oh, dah ambil lajak, kaki dah naik. Dan balingan tu sayang sekali 2 pin belum lagi dijatuhkan. 8 pin pertama untuk balingan pertama. Aduh. Itu the monkey baling bola bowling custom meat. Monkey round yang kedua ni. Round yang ketiga baling itu dia, dia target ke mana tu? Dia target ke hati teacher. Dia target ke hati teacher tu. Tak sampai pula. Mungkin sampai ke teacher kot. Ayang teacher. Nampaknya saya support abang botak, Miharu. Miharu suara sedap. Ayang teacher dan anaknya si Ozan. Mantap lah geng. Okay, balingan untuk pusingan kali ini. Persilakan. Balingan pertama. Tetapi tengah terkena sama juga terkangkang KLCC nampaknya. Bang, dan KLCC bang. Pilih satu bang. Kak Fira tengah makan mic tu. Maafkan saya ya. Itu dia. Dia masuk ke dalam gol terus. Bukan tiang dan gol. Saya macam dah bau-bau dah kemenangan ni dekat tangan siapa. Orang kampung dan juga warga MRP. Tapi kita tahu lagi. Ini masih lagi bau pusingan yang keempat. Kita akan berikan fokus kepada beras Jasmine. Beras Jasmine. Kita silakan. Okey. Beras pilihan anda. Tengok dia tengah membibil apa tu. Ha.
Okay, baling, baling, baling. Itu dia Jasmine. Jasmine tak gembira sebab A tak ada kat sini ke? A perlu sampai sini ke untuk membantu? Betul. Pemenangnya saya lah. Okay, mari kita tengok. Pusingan kali ini, balingan per Jasmine. Balingan yang kedua. Mana? Cepat sikit Jasmine. Penat saya hulu mic ni. Dia target juga di situ. Tak apalah, saya bangga jugalah anak saya dapat masuk wakilkan untuk Orzan kot. Okay, balingan daripada pihak pemerintah adalah balingan reset 00 supaya mereka ada peluang untuk mengira dan juga untuk mendapatkan info tentang kedudukan. Sekarang adalah pusingan yang keempat. Bagi mereka yang sudah menonton, selamat datang ke Bowling Tournament MRP Individual. Saya Fira Pichoy, wakil pengacara anda, dan bagi orang kampung, selamat datang ke Studio 362. Ya, ini balingan kosong-kosong ya. Balingan kosong-kosong tu maksudnya kita akan resetkan sebelum pusingan 4 bermula. Setakat ini Abel Mat dengan 2 strike, 1 spare. Dan sekarang tak saya mungkin paling tertinggi Miharu, balingan yang pertama. Yap, Miharu, balingan pertama. Balingan kali ini. Okey, baling terus ke hujung nampaknya. Miharu, apa telah pun berlaku? Miharu perlukan syukur ke Miharu? Dia cakap Kak Fira cantik. Ah, terima kasih, saya sentiasa cantik orang kampung. Sedapnya kita suara tunggu. Kak Fira. Ya, kita tunggu ya untuk pilihan yang kedua, pilihan yang keempat. Terus dan 8 pin telah pun dijatuhkan. Okey. Belum lagi ada strike untuk tak apa. Dan kita lihatlah yang tertinggi kali ini dengan kedudukan dia kena menjongkit dulu. Jongkit ke ada peluang. Memang kita mulakan dengan balingan pertama pusingan yang keempat. Pusingan yang keempat ini adakah strike bakal jadi buta? Baik. Tak lagi, tapi tak mengapa. 8 pin telah pun dijatuhkan. 2. Mungkin ini spare yang kedua untuk Abel Mat. Kita lihat dulu adakah spare bakal diambil. Ya, spare. Abang buta di situ. Lemah bola dia. Gila. Itu dia bola. Betul-betul dia baling kepala dia lah. Macam mana ni Fira? Saya awak nak berbual dengan peserta ke? Dipersilakanlah. Nak berbual dengan peserta? Jom kita interview jap. Kita berbual dengan YB kita jom. YB, kami datang untuk dengar sekata dua lah daripada YB. Tapi sebelum itu, untuk orang kampung dan juga mereka di pantai, Strang telah pun mendapatkan strike yang kedua tak silap saya. Nampaknya Abel Mat perlu berhati-hati ya. Okey. Kita boleh kembali. Okey, kita beri sekata dua lah untuk YB kita Muaz. Okay, bagi orang untuk kampung dan juga warga lah. Okey, untuk pengetahuan semua saya cepat-cepat je ni. Okey, untuk tempat pertama kita akan bagikan hadiah dia adalah sebiji kereta Performante. Dan tempat kedua kita akan bagi 15M. Di tempat yang ketiga adalah 10M. Dan di tempat yang keempat adalah 5M. Diikuti dengan sagu hati lah untuk peserta-peserta yang join. Okay, baik. YB jual kereta Performante YB ke? Tidak. Ini adalah apa ni, tajaan daripada Kura La Familia. Terima kasih kepada family mereka. Okay. Baik, kita akan kembali kepada pentas lah. Okay. Tak nak interview peserta ke? Nak bagi nervous kan? Lupa pula saya. Peserta mana nak diinterview? Sekejap kita habiskan balingan dulu. Balingan. Strike lah guys. Strike daripada MA. Apa tangga saya ni? Okay. Tayangan kat pantai guys. Kita orang
untuk warga-warga yang tak dapat datang, I mean memang diorang tak digalakkan untuk datang pasal takut di bunyian semua nampak kan, nanti diorang culik kita ramai ramai lah. So better kita orang tayangkan kat pantai. Nampaknya teacher terpaksa diperduakan. Dia kena pilih teacher belah kiri atau teacher belah kanan. Ambil yang lagi afdol. Okay, kita lihat. Longkang-longkang monkey. Okay, monkey. Dia bersilakan. Yang terbaik, yang terbaik. Yang terbaik. Itu dia. Dia shoot di tengah. Dia tak boleh pilih teacher kiri atau kanan. Jadi dia pilih yang tengah-tengah. Okay, monkey dengan markah 33. Sekarang kedudukan untuk monkey, orang cakap yang keempat. Tu nampak dia cakap, nampak dia gelak tu. Oh, hampir dapat strike. Tapi lagi satu. Bolehkah strike diambil kali ini? Cek kedudukan, cek kedudukan. Dia perlu hujung belah kanan, belah kanan, belah kanan. Boleh tak tu? Dia cari. Dan dia pun mendapatkan longkang sebenarnya. Okay. Baik. 43 adalah kedudukan untuk peserta itu. Fira ni game ke berapa, Fira? Ini adalah round yang keempat. Round yang keempat. Kita ada 10 round ya? Ya, kita ada 10 round. Lepas yang kelima kita akan berehat sebentar. Tapi kita berikan untuk Jasmine lah. Jasmine. Oi, jangan berangan, jangan berangan. Balik, balik. Sokong semua orang kot. Ha, mantap. Okey, ini anak sulung saya. Jangan malukan saya. Member tengah fokus. Alamak. Lagi sikit. Hampir strike tapi spare yang cuba dicari oleh Jasmine. Beras Jasmine, kita lihat adakah spare mampu sebutir saja pin perlu jatuhkan kali ini. Perangai okay. Boyfriend dia tu. Kita tengok. Boleh tak satu balingan dibaling dan spare is two. Yeay. Okey. Mantap. Ini adalah pusingan yang kelima, pusingan yang terakhir sebelum kita berehatlah. Jadi kita tunggu untuk staf pemerintah melakukan balingan kosong-kosong supaya pemain boleh mulakan balingan yang kelima. Lopik eh pemerintah ni. Tengok tu. Itulah abang tu. Dia muka dia. Tak ada semangat langsung. Tengok. Dah hype terus dan eh. Okay, kita mulakan dengan Miharu. Balingan untuk Miharu. Aucak. Balingan dicari dan... Oh lama habis Miharu. 7 pin dijatuhkan. Ini agak suka untuk mencari spare. Lagu mungkin dia akan fokuskan kepada 2. Lagu tidur ni. Ni semua lagu tidur ni, macam mana ni? Mantap. 9 pin dijatuhkan untuk Miharu. Miharu dengan pemakaian 51. Sekarang kita lihat untuk Abemite pula. Abemite. Adam Ayub, ada kat sini tak? Adam Ayub mendahului dengan sangat tinggi, berapa ya? Oh, lama Abang Mat ni, power lah. Apa ni, jangan power sangat ni. Tengok tu, dia celebrate macam orang tua tak? Ya, orang kampung mungkin disebabkan kepala dia seperti bola bowling. Dia boleh melakukan perkara tersebut. Fira, bagi lagu udang sikit Fira. Yang tak tahu lah tu lagu apa tapi okey.
dengan 8 pin telah pun dijatuhkan. Kita tunggu untuk pusingan ini. Balingan yang kedua untuk Shanks. Ya, untuk orang kapal jangan risau eh. Kejap lagi kita akan lihat. Kalau korang tunggu, korang akan dapat Abang Orzan berjalan-jalan, apa, berjalan-jalan di di pantai. Kutlah, kutlah, maybe lah. Kita tunggu kejap. Untuk orang yang kelima, kita akan ada sesi berbual lah dengan peserta semua. Jadi kita berikan peluang untuk Sam. Sam, dipersilakan untuk balingan pertama. Oh, saya kagum ke? Balik ke atas saya, Sam. Nampak tu. Okay, 7 pin ni lah pun jatuhkan. Tunggu untuk balingan yang kedua. Ya, walaupun dapat macam baju saya dengan Sam tu sama, tapi dia bukan jodoh saya eh. Jodoh saya tu Acai je, okay guys? Eh, tolong. Dia menarik sampai balik. Ulamak. Wow, spare yang dibuat sebentar tadi agak menarik ya. Orang kampung dan juga warga MOP lihat tadi balingan spare yang perlu dengan berjoget. Okay, korang boleh tengok di situ. Ada orang tengah stres. Dia duduk bawah meja tu nampak eh. Amy pula. Okay, kita berikan ruang untuk Amy. Ya, 3 strike kali ini di tangan dia. Ada apa? Kita lihat. Tak mampu untuk jatuhkan Abim Mat. Ada Mayub ada tak? Ada Mayub. Ada Devon Wak. Ada Devon. Okay. Ya, dia longkang yang pertama. Longkang yang pertama guys. Nervous ke? Nervous ke abang? Okay, kita tengok. Ini dia. Balingan untuk orang yang kedua. Ha, 1, 2, 3. Tiga. Balik. Oh, terus kena dai. Alamak, aduh. Hampir saja spare, tapi 9 saja yang jatuh. Ya, dengan kiraan makan 98. Ya, orang kampung ini semestinya watak sampingan di dalam reporter. Monkey. Ya, Monkey Ticayang akan memerlukan balingan yang kelima. 1, 2, 3 ke tengah dan terus shoot ke hati Tica. Tapi itulah, tak sampai pula ke hati Tica. Mungkin dia menjatuhkan empat tu. Kecewa, kecewa. Ha, dia kena faham. Dia orang kampung dan jalan warga peserta memang nak serius. Dia nak menang. Ha. Nak kelakar-kelakar kena tunggu lepas pusingan kelima ni eh. Oh, dia targetnya kat satu tu. sedih nampaknya. Okay. Yang pemakaian 40 di tangan Monkey, tapi tidak mengapa. Kita berikan untuk peserta yang seterusnya. Abang Jam, kita akan lihat balingan kali ini. Pusingan yang kelima, balingan yang pertama. Nampak tak berapa fokus ni mereka semua lah. Tak berbual langsung tau. Demi kemenangan yang jaya strike. Lah siap. Demi kemenangan nampak tu korang. Kalau kita fokus kan, boleh dapat kemenangan. Tapi kalau kita senyap, belum tentu dapat seorang wanita. Eh, dia ni. Ya, kita berikan peluang untuk beras kita. Beras kegemaran anda. Beras eh? Okay. Kita lihat Jasmine. Balingan cuba dicari. Terus. Ketengah tetapi hanya 6 eh? Hanya 6 je yang jatuh kali ini. Balingan kedua, spare yang cuba dicari. Go anakku, anak saudaraku. Ni kita pergi ke Jasmine. Berikan peluang. 1, 2,
Bali. Boleh lah tu. Come on, bras. Okay, itu dia 5 pusingan kali ini. Kita tunggu untuk kiraan mata. Beras. Sementara tunggu, kita akan berehat sebentar lah untuk orang kampung dan juga warga papi. Jadi Orzan, mari kita berbual lah dengan peserta. Abang Mat. Apa air ni? Ha, kami datang dengan orang kampung serta warga MRP lah. Cuba beri saya kata dua ni. Alah Abang Mat ni. Sebu. Ha. Aduh. Abang Mat, cepat. Sama dengan Abang Mat pandai main ni. Ha. Saya main baling je. Oh, main baling ni eh? Ada ni ke? Ada cara-cara yang macam buatkan dia lebih tepat kena strike ke? Cara dia... Padang mata pula. Oh. Macam tu ya. Baik, faham. Itulah orang kampung dan warga mungkin anda semua dengar dia kata apa tu. Itulah cara yang sebenar untuk dapat strike eh. Okay, jom. Kita ada dua peserta kat sini ya. Ada Jam dan juga Shanks. Saya ni. Okay, apa perasaan awak jadi salah satu pemain individu yang terkuat di MRP? Terkuat. Nombor 8 ke atas kan? Oh, ya ke? Tak apa lah. Sekarang saya rasa Bemat adalah pencabar terdekat saya lah. Tapi walaupun sekarang saya memang rasa tercabar lah kan? Sebab dia asyik strike je kan? Tapi saya nak pesan ke Bemat eh. Game belum tamat. Game masih berlangsung lagi, Bemat. Okey. Dapat tu cabaran cuba ini eh. Sila sahut cabaran ni eh. Takutlah. Okey Fira, next. Okey, sekarang kita ada peserta anak beranak kita lah daripada Kuala Rockford, Miharu dan juga Jasmine. Okey, sekata dua. Nah, Miharu dengan 51 poin dan juga untuk Jasmine yang belum lagi nak cari mata dia. Saya rasa sangat teriak sikit eh. Oh ingat awak sopan sangat ke? Jangan pura-pura depan orang kampung eh. Tolong jangan pura-pura depan kampung. Kena marah. Saya rasa sangat nervous ya. Pressure tu much pressure ya sebagai peserta yang terakhir untuk balingan peserta yang terakhir tu. Pressure dia sangat tinggi. Tak apa, jadi bangga, jadi bangga. Oh, thank you daddy. Lebih daddy. Kalau kau perasan kat sini ada teacher tadi, tapi itulah dia tak lihat lah. Jadi dia menung lama sangat, kena colek bunian terus. Miharu kenapa di Miharu? Pening kepala? Sebenarnya itulah, saya agak pressure sebab jadi peserta pertama untuk mulakan balingan. Jadi benda tu, kita wanita. Agak tercabar eh. Agak tercabar dengan lelaki-lelaki yang terkuat. Biasalah kalau lelaki baling kuat sikit. Kalau kita faham. Tak apa, saya akan cuba comeback selepas ini. Saya akan cuba sedaya upaya. Seterusnya Amy lah. Amy, sekata dua untuk orang kampung dan warga. Cuma nak ucap terima kasih lah sebab pada adik saya. Sebab dia Sam, banyak bantu Sam, saya urut lah training. Abang kau ni Sam. Dalam jawab siapa nama? Adik saya Riz nama dia. Riz pemerintah tu ke? Ini baru bias ni guys. Ini hidup. Tak ada. Saya gurau je. Okay, terima kasih. Baiklah Amy. Baik. Okay, kita pergi ke yang terakhir lah. Ticayang kat atas ni. Ticayang nak lari mana Ticayang? Tak nak malu. Ticayang, jangan lari Ticayang. Oi. Oi. Oi, Ticayang. Panas sini. Okay. Okay, Ticayang. Orang semua nak dengar suara awak. Untuk Tica. Monkey, cakap monkey. Apa? Itu dia guys, suara monkey. Sepatah dua kata untuk Tica. Cai. Nah, Tica. Aku nak muntah. Dia ni? Untuk Tica. Itu dia. Ya Allah, dia bagi mini. Okay, bagi pendapat. Pasal dia punya.
tentang you punya performance untuk malam ni lah. Tentang performance you. Kalau tak boleh ni speaking pun okey kak. Ni kamera kan? Ah, kamera, kamera. Nah, aduh. Dah malas aku layu. Aku tak faham budak ni. Aku tak faham. Okay, last kali kepada YB kita lah. Ni adalah pihak pemerintah dan juga staf pemerintah, YB. Okay, diminta semua peserta untuk datang ke depan saya. Peserta. Okay, so nampaknya 5 round telah pun berlangsung. Jadinya ini untuk makluman semualah untuk peringatan semua balik. Okey, di tempat yang pertama kita akan bagi hadiah sebuah biji kereta performanti yang bernilai 25M. Okey, di tempat yang kedua, ya sebuah biji je. Lebih-lebih banyak sangat tu nanti. Okey, so yang kedua kita akan bagi 15M. Di tempat yang ketiga adalah 10M. Dan di tempat yang keempat adalah 5M. Diikuti dengan sagu hati lah untuk peserta yang jalan, okay. So tanpa mengganggu masa boleh teruskan. Okay, sebelum tu pihak staf pemerintah boleh update ke? Okay, dipersilakan Cik P, boleh tahu standing sekarang? Okay, untuk bagi lane yang saya ambil ni, yang paling tertinggi dengan wakaf 98ml. Okay, yang nombor 2? Dengan Monkey 40 dan Jempala 53. Silap, Jempala nombor yang kedua, lepas tu Monkey yang ketiga. Okay, seterusnya, Syah. Okay, untuk lane 1 sekarang ni, pengetahuan mati yang tertinggi adalah Abemat ya. Dengan baca adalah 88. Hello, hello. Siapa yang baru masuk tap tap. Diikuti dengan tempat kedua iaitu adalah Shang. Ketiga Sam dan keempat Miharu. Okey. Betul, itu Cik B kita. Okey. Okay, terima kasih. Itu dia orang kampung dan juga program api standing kali ini. Lagi 5 pusingan. Mampukah Shanks mengejar atau mendaki untuk kedudukan dia di lebih daripada Abimat ataupun Abimat kekal di tempat yang pertama? Mari kita mulakan untuk pusingan yang ke-6. Let's go guys. Fira, reverse. Tap, okay. Tap. Okay lah orang kampung, hari ni kita akan belajar education sedikit. Sekarang ni Orzai yang sedang G lah. G tu maksudnya stream. G dan ada-ada maksudnya GoPro lah. Tapi saya lagi suka bagi vlog lah. Nampak macam you ada tengah vlog lah. Saya adalah pengacara anda hari ni. Dan balingan pertama ni adalah balingan 00 daripada pihak pemerintah untuk resetkan mata sebelum pusingan yang ke-6. Jadi yang pertama, Miharu membuat balingan untuk pusingan kali ini, pusingan yang ke-6. Balingan yang pertama. Cuba miau sikit Miharu, mungkin dapat naik semangat kot. Miau. Orang lain yang miau. Alamak, Miharu hari ni tak on form guys. Macam mana ni? Mari kita tengok sikit ada apa hari ni. Tak, Miharu jangan nervous Miharu. Orang kampung tak makan orang. Okey. Mari dengan seterusnya kita lihat. Okey. 1 2 go. Go. Dah balik dah. Saya cakap go tapi dia longkang pula ya. Okey, habis mat. Dia dah bersedia. Itu dia abang botak. Strike, adakah terus dikumpul? Dia ada pengumpul strike eh. Kita biasa kumpul lemak kan, tapi dia tak, dia ternak strike tu guys. Dia bagi lagi sekali. Dia bagi lagi sekali guys. Abang botak. Abang mat, memang kau garing guys. Saya nak makan Kak Fira balik. Ui. Dia nak makan awak Fira. Saya memang samnyang, tapi tak boleh makan saya, ya? Balingan Shanks kali ini. Apa ni?
Syang, balik dan terus. Nampaknya spare. 8 pin telah pun dijatuhkan. Kita tunggu untuk balingan seterusnya. Macam abang botak tu, dia duduk kat belakang tu buat apa tu? Saya rasa dia makan something belakang tu. Oi, spare. Oh, spare dia situ. Gila, Shanks memang dia cuba betul-betul lah untuk jadi kalahkan Abemak kali ni. Ini di antara mekanik dan JPJ eh. Antara mekanik dan JPJ. Abang Sam. Kenapa? Tak apa. Saya pada belakang. Tak nampak. Okay, Abang Sam nak baling. Dia kata dia nervous. Tapi tak apa. Kita berikan sokongan. Balingan pertama. Dan terus shot. Hampir. Alah. 9 pin saja. Sikit lagi. Ya, saya samnyang je. Samnyang. Tapi untuk saya adalah sayang kepada Chai. Mana Chai saya. Oh, dia baling pelik-pelik lah. Abang tu baling. Memang yang lain satu ni kan godang. Untuk Sam kan, kalau setiap kali nak dapat spare memang balingan ni macam tu eh. Kita special eh. Yang balingan untuk Amy. Balingan Amy kali ni. 1, 2, 3. Dia balik. Ewa. 8 pin. Abang Wazan tak ada ayang ke? Ayang dia saya. Saya tak boleh lah bagi ayang tu kat sesiapa. Susahlah. Okay. Jadi bos ni. Tak ada. Ayang dia saya. Kakak kesayangan. Ayang dia duit saya je lah kot. Okay, balik. Cukuplah ada anak. Ui. Masuk kat tengah-tengah, Mat. Masuk kat tengah-tengah, weh. Amin nampaknya dengan 8 mata saja. Seterusnya, dia bersilakan. Ya, yeah, monkey. Untuk monkey, ayangku Ticha. Mungkin dia lagi fokus lah. Ticha tak pandang. Ha. Boleh. 5 telah pun dijatuhkan. Kita buat balingan yang ada kedua. Ada anak tak bini. Tak ada bini eh. Boleh hantar resume lah dekat Rozan untuk jadi bini lah. Tak, dia tak payah bini. Jauh ni. Nampaknya monkey kehilangan peluang tersebut. Dia sebenarnya kan, monkey ni dia cuba dapatkan ni lah sagu hati sebenarnya. Dia nak first daripada bawah. Ya. Yeah. Hello. Jam. Siapa yang bermasuk tu? Okay, Jam. Jangan lupa Jam. Like dan subscribe. Jam balik. Jam dapat tengah dan Jam. Tertinggal satu pin. Bagi email manjajan, saya nak hantar resume. Takut nanti tak dilayan kan. Okay, balingan untuk orang yang kedua, untuk Jam. Jam perlukan spare ni, spare. Aduh, tak dapat guys. Tak kena, memang tempat sulit eh. Okay, tak apa. Yes. 7-1 adalah makan terakhir kali ini untuk dia. 7-1 guys. Dan inilah beras, let's go. Anakku beras. Okay, kita tengok. Kita dia bersedia tengah. Allah. Allah. Allah guys.
Mungkin longkang tu lebih menarik kot untuk beras. Jasmine, sila main betul-betul ya Jasmine. Jangan malukan keluarga kita ya. Jangan malukan keluarga saya ya. Saya acah-acah tak baca lah komen. Sorry Bin. Tengok tu guys, Nurul tengah mengamuk tu guys. 2000. Fira, kenapa Adam dapat banyak sangat tu? Saya agak jealous, tapi kenapa anak awak yang buat tu? Sushi dan Nurul tu, kenapa saya ya? Saya pun tertanya juga, saya teringin juga dapat 5 juta. Bukan anak awak tak kerja sekarang ni? Anak awak bukan dah keluar daripada ni ke? Macam best je 20 juta tu. Jamie Haru, balikkan pertama. Ini adalah round yang ketujuh ya semua. Ini adalah round yang ketujuh. Tapi saya kena tidur awal guys. Tak apa, nanti saya jumpa dia. Itu demi haru. Okay. Nak mencari spare. Mencari spare sama je macam nak mencari cinta. Susah nak dapat. Itu adalah realiti hidup kan. Jadi untuk Miharu, tapi Miharu dah jumpa cinta dia, tak jadi lah. Dia nak mencari syukur, mana syukur, mana syukur, mana syukur, syukur terjatuh, tersungkur dan spare pun jadi diambil. Wuuu, Miharu. Dia petik ni, dia petik. Nampak tu, nampak tu Miharu. Okay, palingan ini Abang Mat dengan 3 strike bertalu-talu. Adakah ini strike yang keempat? Kita lihat Abang Mat. Cik Molek, Cik Molek. Oh, dah terus kena. Ingatkan jatuh semua. Hampir-hampir dapat tapi tak. Fira tepi sikit Fira. Cuba buat ni. Thank you Fira. Biar tengok muka saya je penting. Abang botak tengah baling spare tu. Ulama, powernya abang botak ni. Abang ni power saya gila. Saya rasa dia lah yang akan bawa performanti tu balik tu. Fira, Fira rasa siapa yang lebih menang ni Fira? Ini semestinya ni lah. Semestinya Abang Mat kot. Betul ke? Shanks yang cuba Mamat nak ni. Kejar. Shanks boleh kejar juga. Alamak, Shanks. Alamak, ni susah sikit ni Shanks. Okay, 7 pin telah pun dijatuhkan. Shanks dia perlukan spare. Shanks perlukan spare kali ni. Kita tengok. Boleh ke baling? Balingan terus. Terus. Alamak. Aduh. Saya dapat berita daripada pengurusan di mana jangan lupa bertawakan di pantai ya Rozan. Cakap-cakap tu kena hati-hati ya. Oh, lupalah. Sorry guys. Sorry, saya berbual sambil ni sekali. Oh. 8 pin telah pun dijatuhkan kali ini. Sam. Okey, ni kena ambil ni Rozan. Sam ada gaya dia kalau nak spare ni. Kita tengok sikit gaya Sam. Ya, terus masuk ke gila. Dia agak lain macam ya. Untuk Sam, dia memang ada gaya tersendiri tu. Betul-betul, memang betul. Fira, kita pergi Fira. Okay, maafkan saya ni. Sekarang ni dah masuk untuk pusingan yang ketujuh. Ada yang dah dapat 100 lebih markah. Jadi menunjukkan yang sebenarnya saya ni tak pandai main. Okay, kita berikan peluang untuk Amy. Amy. Baling. Baling, Amy. Baling. Baling. Terus. Dia bagi curve di situ tapi tepi sangat. Tepi sangat. Ni macam sepakan bola lah.
contoh nak jadi Ronaldo tapi sebenarnya tak masuk gol lagi. Jadi spare boleh kejar tak spare? Sekarang kita tunggu boleh untuk saya terima lah. Habis buat spare lah. Untuk Amir ni, Ime buat spare. Ime, kita tunggu. Nak baling satu, dua, satu, dua, Ime. Oh, Ime. Fokus betul. Ah, Oh. Alamak. Kecil bunyinya. Saya rasa kalau dia fokuskan kat belah kanan tadi mungkin lebih baik, tapi tak mengapa. Kita berikan peluang seterusnya untuk pusingan yang ketujuh ni. Cicah yang kita. Demi Cicah, demi Cicah. Demi Cicah, demi Cicah. Dia baling terus ke tengah. Ini mungkin. Aduh, hampir. Kuat sikit Monkey, kuat sikit. Boleh tu, boleh. Kuat sikit. Hampir saja nak dapatkan strike tapi mungkin perlahan sangat. Kali ini yang kedua untuk Alah sikit cantik, lagi cantik. Di situ sikit lagi tapi tak mengapa, 9 pun dah cukup baik. Okay, jam. Mana jam? Jam. Berikan peluang untuk jam kali ni. Jam baling. Ui. Gila. Daripada hampir nak masuk longkang tu, pergi tengah, 8 pin dijatuhkan. Okay. Mari dengan seterusnya. Berikan untuk Abel Mat. Abel Mat pula. Untuk Jam baling. Baling spare terus. Yep. Betul, dia punya spare good untuk night, good night. Jam. Ini saya, sekarang ni kan Rozan, saya agak takut lah. Mana spare dengan strike ni banyak sangat. Terlalu banyak. Kemungkinan besar saya rasa penuh nanti. Penuh apa sekarang? Penuh dengan strike dengan spare je. Pasal diorang dah warm up dah tadi. Tadi itulah. Tu bila diorang semua awal-awal semua ragu-ragu lagi. Masih tak panas lagi badan kan. Sekarang dah panas. So semua orang lah tengah rancak lah. Saya inilah. Saya setuju. Okay, balingan untuk beras Jasmine. Jasmine dipersilakan. Oh terkejut mak. Balingan tengah. Hampir. Tapi spare ni boleh diambil. Saya rasa spare ni boleh. Kita sebutkan untuk Jasmine kita. Jasmine. Jasmine bayangkan itu. Jasmine. Bayangkan. Saya cuba. Spare dapat. Nampaknya bola tu lebih rela lompat lah. Dia rela lompat atas awak punya tu. Cinta tak tertangkap nampaknya ya. Okay, tak apa, kita berikan untuk Miharu. Balingan round yang ke-8 semua. Ni adalah round yang ke-8. Tinggal lagi 2 round. Jadi ini amat-amat penting untuk semua pemain kita. Bola dah melompat lah guys. Pelik. Itu dia Miharu yang sebenar. Ini Miharu yang kita tunggukan. Okey, Abimat masuk. Okey, Abimat dengan fokusnya dia baling penuh lentik dan penuh dengan hampir saja 8 pin dijatuhkan, tapi tak apa, kita tunggu untuk round yang kedua, spare yang dicari. Dia bawa lari bola tu. Okey. Kali ni Abimat baling dan kena juga. Spare ya lagi Allah. Sekali. Spare lagi. Ini Abimat yang power tu.
Dengan suara daripada langit mengatakan makannya 130 lebih kali ini. Wuh. Tapi Shanks masih lagi nak mengejar Abim Mike ya Shanks. Berikan peluang kepada Shanks. Ini perlawanan kereta dengan kereta ya. JPJ ataupun mekanik. Oh. Aduh. Lapan pilih jatuhkan. Tapi kat tengah-tengah ni susah sedikit untuk Shanks dapatkan spare. Ya, adakah Shanks berjaya untuk dapatkan spare? Yep. Oh, terus berkelongkang di sini. Ya, 8 saja yang dijatuhkan. Kita teruskan dengan mata Shanks kali ini 106, tapi tak apa. Ini dia entertainer kita, Abang Sam. Abang Sam, dia nak cari spare. Dia bukan nak cari strike tau geng. Dia nak cari spare. Dia lain daripada lain sikit. Ha, nampak tu balingan. Oh, lentik betul badan. Terus tengah terus. Macam mana ni? Macam mana ni? Cinta tiga segi di situ. Ha, cinta tiga segi Sam. Sam kena pilih Sam. Tak boleh apa ni. Tak boleh curang Sam. Ha, cinta tiga segi harus dipilih. Ini sabotan. MC sabotan. Okay ke? Eh tak ada. Saya boleh sokongan ni. Tak nak ambil semualah. Betak tiga segi. Jatuh kat satu ya. Dia balik kat satu je dah. Okay. Eme, dipersilakan Eme. Eme. Okay, Eme pula. Ya, untuk kita elakkan daripada spoil bagi tempat pertama mahupun tempat yang kedua ketiga, mata tak akan dikira ya sekarang ni sebab ini dah pasal putera yang ke-8. Twin Tower. Twin Tower. KLCC, adik robotan. Dia apakah yang akan dilakukan untuk MMA? Balingan seterusnya. Bye-bye. Tengok, dia pandang. Dia pandang depan, dia pandang kiri kanan. Dia masih lagi mencuba mencari balingan yang tepat. Oh, dia dah satu, dua. Hampir. Kita ada 9 balingan. 9 pin telah pun dibaling. Terus, teacher bagi semangat ya teacher. Ya je. Sini Tisha, di sini Tisha. Okey, bagi semangat Tisha. Bagi semangat. Jerit Tisha. Jerit. Jeritlah. Malu pula. Nampak Tisha datang depan je. Jangan menipu eh. Kalau nanti yang ya MC ya. Okey. Mungkin 3 pin saja. Ticha kat depan bagi semangat ni. Ha. Woi. Woi. Dia perlukan Ticha. Dah cakap dah. Dia perlukan Ticha. dapat semangat Ticha. Okey, jam kepala pula, jam. Dapat semangat ayang dia. Terus spare. Lama. Gila. Lagi satu saja untuk jam. Jam lagi satu untuk spare. Spare cuba dicari. Ini nampaknya betul lah kata Razan. Razan kata tadi pemain tengah warm up. Mereka dah warm up. Tapi untuk pusingan yang seterusnya ini memang semua spare strike. Oh ya, dah pandang kamera lah. Dah pandang kamera. Gila. Alamak, tengok tu. Confident ke? Riak sangat tu.
Riak tu bang. Aduh. Tadi confident pandang kamera. Okay. Aduh, kesian dia. Pandang hey, kamera. Bukan anak saya, anak saya. Bias, bias. Yeah, let's go, Jasmine, let's go anakku. Oh, baling lentik betul ke longkang? Oh, lemak, oh lemak. Oh, hampir, hampir sat. One more, one more, one more. Jasmine boleh, Jasmine. Come on anak daddy, let's go. 5 juta kalau tak kalau dapat spare, come on. Oi, daddy bagi 5 juta kan? Ui, mantap, 5 juta Allah. Di tangan anda. 5 juta. Ay, menyesal pula aku. Menyesal aku cakap itu. Nampak, urusan dah janji dekat anak dia, habis. Cakap duit? Okey, ada dia. Miharu. Cukup kat depan, Miharu. Cukup kat depan. Baling satu, lentik terus ke hati dan itu dia. Oh, tiga lagi. Spare, cuba dicari. Anak dia dijajan kot. Nasib bapak dia tak turun. Duit cukup. Kita ada ni. Kita ada duit tabung dorang. Kita ada pakai. Okay, baling terus spare. Mungkin spare. Mungkin Allah spare. Mungkin awalnya. Mungkin longkang sebenarnya. Aduh. Awal sangat. Awal sangat dia melencong. Awal sangat melencong dia. Korang ada nampak kelibat seseorang tu tak? Ya. Yeah. Bos kita. Abe Mat. Abe Mat. Bukan bos. Bukan bos. Bukan. Bos bowling lah. Korang dah nampak ini pemain profesional. Oof. Tak boleh puji lah sebenarnya. Habis buat kalau puji dia terus dapat spare tu. Dia tak boleh puji. Okay. Haa, tu lah Abimat. Angkuh lagi, sombong lagi. Haa, tu lah Abimat. Haa, angkuh lagi. Ingat kamu bagus sangat. Abang botak. Siapa abang botak kat belakang? Lama di situ spare. Nampaknya ada sedikit tidak puas hati daripada ni ya. Masyarakat belakang silau dia kata. Ya, baling kan? Ah. Alamak, aduh. Alamak. Sikit. Kita ada, nampaknya kita ada penghibur, kita dah tiba ya. Penghibur? Eh, tak dapat. Dah, betul guys. Satu lagi guys. Okay. Betul guys. Tu dua ekor ni. Di situ spare. Eh, I mean strike. Oh, lemak. Okay, kita bersama Abang Jajan. Dengan sini ada Amir. Dia akan membaling bola tersebut yang beratnya berapa je, 8 je kot. Kebanyakan yang malam ni semua kena tune tower. Itulah. Okay, Ime. Ime akan Ime. Mula. Let's go Ime. Demi adiknya, Twin Tower kiri atau kanan?
kiri atau kanan? E atau B? Fira atau Cah? Nampaknya. Kena juga satu. Ya, seterusnya. Oh, Ticah bagi semangat, Ticah. Ticah. Boleh. Aku jangan tipu. Untuk ayangku, Ticah. Ya, Ticah. Semangat, Ticah, semangat. Ya, ayah dia. Ya, nampaknya. Ah, Adam, apa? Sedetan di pantai macam mana tadi? Ha? Sedetan di pantai apa jadi? Sedutan. Ah, sedutan. Sedutan. Sedutan kau panggil. Betul lah sedutan. Sedutan lah, betul lah. Gapo dia tu? Satu ke macam dua? Macam mana crowd di pantai tadi? Oh, sambutan. Oh, sambutan eh. Oh, silap saya. Macam gini. Macam gitu eh. Macam yang ni yang kesembilan je semua. Yang ni yang kesembilan. Jam kepala. Apa dengan? Tengok tu abang tu pandang lagi sekali. Handsome tu. Makan handsome tu. Bang, tak apa bang. Tak ada rezeki bang. Boleh try lagi bang. Kenapa ya kat belakang tu ya? Ya, saya agak merisaukan dengan belakang tu. Tapi tak apalah. Mungkin tu perkara yang normal kot. Boleh abaikan YB kita lah eh. Let's go, Jang. Balingan. Dia baling dengan pegang lembut dan... Oh, sikit lagi. 6 pin. Okay. Kali ni. Jasmine. Anak daddy. Up lagi 5 juta cik. Tak ada. Weh, kau macam kaya sangat je eh. Let's go beras Jasmine. Spare Jasmine. Come on Jasmine. Beras. Let's go beras. Untuk Abang A. Ini untuk Abang A dan Abang goal, A. Goal. Allah. Sayang. Baru cakap untuk Abang A. Dia memang sayang Abang A. Lah. Siuk. Siuk. Okey, ini adalah balingan yang terakhir. Pusingan yang ke-10 ya. Pusingan yang ke-10 ya. Longkang. Eh, batu api betul kan belasannya. Abaikannya orang kampung. Alamak. Aduh. Ada kef eh. Bagaimana seterusnya? Oh Allah! Alamak. Gila. Alamak guys, korang nampak tak? Ya, yeah, bagaimana terakhir? Alamak guys, macam mana ni? Saya tengah buat kerja ni. Kenapa? Mia message. Oh, jangan buka lah. Mengganggu konsentrasi. Last, balingan terakhir. Sokongan daripada belakang dan... Alah, sikit lagi. Alah. Tak menang tak apa guys, yang penting sikap bagi dua. Ini dah pasrah lah tu. Ya, maka takkan diberitahu ya. Kita akan beritahu untuk orang yang ke-10 sebab kan... Lepas ini kita akan umumkan pemenang. Abimat.
Oi, ya Bimat. Oi. Jangan buka Abang Jajan. Kita saya buka sekarang macam mana guys? Semua orang nampak. Dia kan kalau nak bagi spare kita kena kutuk sikit. Kita kutuk. Alah Bimat ni. Lemah Bimat. Lemah. Bimat. Ha? Be the ball. Be the ball. Silau. 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 Tolong lah eh. Kepala ke bola boleh kan? Ada dua sekarang ni. Dia tak nak baling yang mana satu. Takut dia baling diri dia. Baling terus, terus, terus. Aduh. Kering-kering cika eh. Alamak, lagi sikit. Habis Mat Nebus. Okay, Abang Shanks dah. Shanks. Demi mekanik Shanks, demi mekanik. Lama guys, sampai habis benda ni kita buat. Itu dia Twin Tower lagi sekali. Abang Syang nak pergi KLCC ke sebenarnya? Tak pernah pergi KLCC ke? Itulah, dah hilang fokus ni. Aduh. Ha. Allah, Allah sikit lagi. I say man, satu lagi Syang, satu lagi. Let's go Shanks. Alah. Ah, sayangnya tak terkena ya, tapi tak apa. Kita tunggu lagi balingan oleh Abang Sam, Sam kita. Terakhir. Terki bang. Sam, okey. Itu nampak macam tu je. Aduh, sikit. Ada sound effect, wey. Ada sound effect. Ada sound effect, wey. Okay, sikit. Tunjuk sikit. Ini kalilah. Let's go, Sam. Bedup. Blup. Bolehlah tu. Kita ambil. Wey. Lagi bang. Satu lagi. Satu lagi. Ni round ke 10 ya? Yeah? Semua orang. Flip satu kali. Ini kali last. Maximum flip. 1, 2, 3. Flip dulu. Backflip. Allah. Ayang. Boleh lah. Ada, yang penting ada style. Yang penting ada style eh. Eh okay. Mamat ni boleh pula dating kat tepi ni. Saya tengah tengok apa bear tu tengah menari kat belakang tu. Watak samping kan macam tu ya. Orang kampung, orang warga memang watak samping kan macam tu kat belakang. Alamak, sikit lah. Satu lagi. Balingan yang kedua untuk pusingan yang terakhir bagi Amir. Go me. One more. Okay. Boleh. Baling yang lentik ke kanan dan spare. Berjaya untuk diambil. Jadi ini balingan terakhir. Untuk satu Amir, lagi. Amir, kita lihat balingan terakhir dia. Balingan terakhir. Penuh style ni. Penuh style. Tak cek.
Okay. One shot. One shot. Terus masuk ke hati penonton ya. Amin. Dah pandang dah tu, dah pandang. Ha, dah terus masuk ke hati penonton. Ha. Terus shot. Itu oh, dia. Tu. Ya, Monkey jangan berangan eh. Tolong eh. Teacher cepat. Semangat, semangat mana semangat. Ya. Yeah. Bersama adik saya Teacher. Bagi sekata dua Teacher untuk penonton. Oi, Teacher sekata dua mana? Ah, ah, ah. Ulama, ulama. Oi, Monkey. Teacher bisu ke ni, Teacher? Oi. Okay, one more untuk Monkey eh. Demi Teacher. Monkey Alah? Lepas Alah, Teacher duduk dekat. Ya, dengar. Alah. Dengar. Sudah. Alah, Monkey! Sekata dua untuk Alah, Monkey. Monkey. Ui! Ui! Spell. Ui! Gini-gini. Lagi-lagi. Ha. Come on. Satu lagi. Satu lagi. Ni kan, lepas Teacher datang je Monkey semangat tu. Jom Teacher, bagi bagi kata dua Teacher kat penonton. Eh Teacher. Ooh, dia strike di situ. Oi, sebabkan Teacher wey. Ulama, ulama. Jeng, jeng pula. Itulah tu lambat sangat Teacher tadi hilang. Betul tak? Tengok diorang semua dah berparti kat belakang tu dah. Ulama, aduh sikit lagi. Sekejap eh, mesej dah bertambah dua dah ni. Okay. Tengok, balingan, balingan. Jang strike. Oh, boleh, boleh. Allah. Allah, jingkit lagi. Satu lagi, satu lagi. Last, last. Yang belakang tu kenapa tu? Diorang dah berparti dah. Macam semua dah menang. Ya, yeah, semua pun menang lah kiranya. Saya rasa semua orang menang lah. Baling. Balingan seterusnya dan terus. Alah, sikit je. Tu dah beras. Come on, make hampir, daddy hampir proud. Hampir saja tapi tak apa. Yang terakhir daripada beras Jasmine. Ah, Jasmine Sarahir nampak je dia peminat. Ah, Jasmine. Wow. Ah, lama. Mantap. Sikit come lagi, Jasmine. Sikit lagi. Ah, nampak tu. Peminat ramai Jasmine. Peminat awak. Ramai ni. Ha, ramai penyokong Jasmine. Jasmine. Sikut bagi dua Jasmine. Let's go Jasmine, strike last kali. Okay, let's go Jasmine. Miharu dah bagi lagu ni Jasmine. Let's go. Fokus. Strike. Strike. Alah, sikit lagi. Okey lah tu. Ya, kita ni lah. Urzan, mari kita kedai. Dengar tarian mereka. Dengar. Okey. Sini. Okey. Terima kasih untuk semua. Sekarang ni kita akan menunggu kiraan mata lah. Kiraan mata ya. Sekejap eh. Kita buat kira-kira dulu nanti apa kita jumpa kat tengah tu balik. Baik, Fira bagi tahu kat orang kita buat kira-kira mata dulu. Pasal nanti sementara tu kita menari-nari dululah. Okey.
semua happy happy eh. Kita buat cerita mata lah. Game dah habis semua boleh happy happy. Saya nak buka phone. Macam mana ni guys? Jangan buka handphone. Alamak, dua dah. Dua dah Fira. Jajah, saya tolong. Saya tolong. Ah, bagi tahu dia please. Pasti boleh tahu. Cakap tak boleh pasal tengah kita tengah live di pantai sana. Tengok tu guys, tiga dah saya nak buka tapi tak boleh guys. So kita nari dulu. Tutup skrin sekejap eh. Sikot bagi dua, sikot bagi tiga. Whatever lu. Nanti dia marah saya kan? Tembak, tembak, please, please, tembak, please. Oh. Piu. Apa jadi Fira? Dia mesej siapa pun tak? Dia ada berikan awak sesuatu. Nanti awak kena pergi ambil. Kat mana? Tempat first bersurat. Oh, habis. Habis. Habis, habis. Surat apa pula tu? Astaghfirullah. Okay, be professional. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. So, kita buat tu saya miau. Datuk. Gorgeous eh. Ah, nampak. Nampak. Tak sakit kaki. Jangan saya macam ni ah, jangan saya macam ni ya. Jangan macam macam. Jangan. Saya tak tahu apa benda. Fira, dia ada cakap apa-apa lagi tak, Fira? Okey, tak apalah tanya. Okey, boleh ke sini? Dah, 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 okey, okey, okey. Dia mesej kot. Bukan Sali. Mamat depan, mamat, mamat depan, mamat. Okey, habis, 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 dah. Tolonglah. Okey. So, kenyah kepada semua peserta untuk tu tadilah. Tandingan tadi. Tapi sekarang ni saya baru dapat info daripada pihak penganjur katakan bahawa dia minta untuk tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat untuk berlawan semula untuk tentukan siapa yang paling layak lah untuk dapat tempat pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Oh, sebenarnya macam ni lah. Dia nak, ini sekarang adalah quarter semifinal. Quarter final. Jadi yang ke final adalah top 4 tu, top 4 tu akan bermain lagi lah. Ya, yeah, okay. So, boleh ke untuk semua, untuk kita teruskan hari ni? Boleh. Malam ni lagi? Teruskan malam ni lagi. Kita, dia hanya 4 orang. 4 orang, kita... main lagi guys. Shoot ni lah. Dua orang. Main pantas, main pantas. Okay. Main pantas, boleh ke? Boleh. Untuk reporter boleh ke? Boleh. Okay. Fira okey? Sebab kita habiskan ini teruslah. Boleh, Fira kirimkan mesej lah Fira. Sudahlah. Okey ya. Cakap okay, benda so, tu nanti kena hujan lah. Okey, so semua yang ada kat sini minta stay lagi lah untuk bagi semangat dekat empat yang terbaik ni. Okey, boleh. Keempat. Jatuh kepada Jeng Pala. Okay. Oh my god. Jeng Pala, Tanya. Baik tu. Bagi dua lah Jeng Pala. Okay, seterusnya di tempat yang ketiga. Ini lah kehidupan reporter. Baik, siut. Belum lagi. Sabar. Jatuh kepada Sheng. Oh, baik tu Sheng. Tak, Sheng sekacik. Cukup dah Sheng, okay. Sheng sekacik dah. Dapat nombor tiga. Sayanglah Abang Sheng. Minta maaf. Jeng Pala adalah di tempat yang kelima. Aduh. Harapan palsu, harapan palsu. Aduh. Harapan palsu. Ini. Baru dia
kena bagi pembahasan, kena bagi pembahasan ni. Kena bagi pembahasan kat Jeng paling. Bagi Lamborghini dia. Shang tanya kerana nanti dapat sagu hati lah. Okay. So Shang di tempat keempat dan di tempat yang ketiga adalah Ymir. Ymir wey. Ymir yang belakang tu. Kau bagi dua, baiklah. Okay. Di tempat yang kedua jatuh pada Sam. Sam, ya betul. Sam. 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 Kau dah kira dah. Sam, mantap Sam. Di tempat yang pertama sekarang Apa botak? Ya, Miharu. Apa Miharu? Tadi Miharu tadi. Aduh, ya Miharu. Apa? Tadi. Okay, so untuk perlawanan yang terakhir ni tu tak apa, melengahkan masa kita teruskanlah. Saya akan buka. Abimat. Oh Abimat. Oh Ziko bagi dua Abimat. Aduh lagi gemuruh kalau macam ni. Saya kena ambil selfie begini. Masa geling ke? Tak. Satu je. Okey sini ada di sini. Nanti siapa? Dia sini kat sini. Muka baba betul. Hello. Nama awak apa? Kalau tengoklah tu. Beruang tu. Kita mula eh. Kita tunggu Miharu. PM pun join ke? Tak, saya baling kosong-kosong. Oh, baling kosong-kosong eh? Ya, bear tu melekat kat dinding tu. Tak boleh keluar tu. Oh, dah keluar dah. Tiba-tiba nak tumpuk orang. Miharu ada tak datang? Apa benda? Miharu, di mana Miharu? Sekejap, tukar baju sekejap. Miharu tukar baju sekejap. Tak boleh tu, tak tahulah macam mana dia orang lepas masuk apa beruang tu. Okay guys, kita ada lagi satu final round untuk empat pemain yang terbaik kat dalam bowling ni. Diorang akan berentap sama sendiri untuk mendapat piala Champions of Champions. Tengok ni. Masuk TV tak? Masuk. Orang kampung semua cakap hi. Masuk TV. Allah. Masuk TV. Masuk TV ke mana? Adira. Okay, bestie. Wahai warga kampung dan juga warga MORP, anda akan kembali bersama dengan saya pula, Miharu, BT Bilin, wartawan anda pada hari ini. Kita akan teruskan
apa tu? Kita okay, akan teruskan semua, saya bagi kemeharu sementara ya. Orang kampung dan juga ni sila tunggulah siapakah yang bakal bawa satu sebuah kereta. Yeah, betul, benar. Jadi kita akan saksikan selepas ini perlawanan empat yang terbaik untuk menentukan tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, saksikan bersama-sama. Let's go. Dia dah kalah, so terpaksa lah jadi reporter balik. Kat situ je dia boleh dapat duit. Ni dah start ke? Ah, dah start. Okey, jadi di balingan yang pertama, untuk pusingan yang pertama, kita bersama dengan Abim Mat kita. Yang bukan biasa-biasa ya guys. Weh, biasa je. Itu dia. Boom! 8 pin telah pun dijatuhkan. Tinggal 2 sahaja lagi. Ini kalilah Abim Mat. Ini kali. Confirm. Kasih kena. Untuk mendapatkan spare. Adakah Abim Mat berjaya? Itu dia balingannya. Dan dapat spare guys. Itu dia Abim Mat kita. Permulaan yang sangat baik untuk pusingan yang pertama. Okey, player yang seterusnya kita bersama dengan Sam untuk balingan yang pertama. Ada gaya ke? Ada gaya ke? Oh, itu dia, dia. 8 pin juga dia. Telah pun dijatuhkannya. Adakah selepas ini Sam akan mendapatkan spare juga? Nampaknya Sam mengejar Abim Mat. Ini training sama-sama ni dengan Abim Mat ni. Jangan bagi kata, jangan bagi kata. Training sama ni. Training sama-sama ni. Lama. Itu dia spare juga didapatkan oleh Sam. Bukan biasa-biasa ya guys daripada geng-geng JPJM ni. Ini memang bukan kaleng-kaleng geng. Orang kata. Okay, Ime. Semangat, Ime. Ime, let's go, Ime. Okay, player seterusnya yang strike, ketiga strike. Untuk pusingan yang pertama daripada Ime. Adakah Ime juga akan mendapatkan strike ataupun mendapatkan spare? Palingan telah pun di... Itu dia, 8 juga pin telah pun dijatuhkan tapi guys. Sayangnya. Adakah beliau akan mendapatkan spare juga? Kita saksikan bersama-sama. Korang boleh tengok bear kat belakang tu tak apa-apa sikit. Ini sengit ya guys. Nampaknya benda ni sangat sengit. Player ketiga mengejar. Adakah Emir bersedia untuk membuat balingan? Palingan. Allah sikit lagi. Satu sahaja. Tak mengapa. Okey, itu dia daripada email. Shanks, laju. Itu dia. Layer keempat untuk pusingan yang pertama daripada Shanks. Adakah Shanks akan mendapatkan strike? Hampir lagi. 9 pin telah pun dijatuhkan. Hanya tinggal satu sahaja lagi. Adakah Sheng akan mendapatkan spare juga untuk mengejar Sam dan juga Abim Mat? Kita saksikan bersama-sama guys. Ini bukan biasa-biasa guys. Ini player yang paling... Itu dia, spare telah pun didapatkan. Tepuklah sikit tangan kawan-kawan. Tepuk. Ini sengit betul ni guys. Ini sangat sengit untuk mendapatkan tempat yang pertama. Semangat dia. YB kita jongkok dulu. YB kita macam dah penat dah tu. Laju je. Tak kan, saya just reset lane saja. Tak mengapa. Tak mengapa. Itu cubaan yang sangat baik ya YB. Saya tak boleh bertanding. Nanti semua ni tak boleh cek makan nanti. Amboi YB. Maknanya ada sedikit riak ya guys di situ. Cuba tunjuk sikit. Awak boleh ke? Kita tunjuklah. Okey, kita teruskan ke palingan yang kedua daripada Abim Mat kita. Ini bukan biasa-biasa guys. Bowling tu pun dengan kepala dia pun lebih kurang je guys. Ini memang ini makanan dia ni guys. Ini makanan dia. Itu dia 9 pin telah di
Dipatutkan. Wow, kau-kau eh. Daripada spare 9 dan kini tinggal satu sahaja lagi akan dijatuhkan. Mari kita saksikan bersama-sama. Lomak. Lomak. Oh, itu dia spare lagi. Dia dapatkan dia. Memang ni makanan dia. Saya rasa dia dah betapa lama ya dekat bowling ni. Dia baling ke kiri, ke kanan, kanan ke kiri. Wah, nampaknya Sam bola dia pakai remote. Sam rasa tercabar. Adakah Sam akan mendapatkan strike? Sam akan mengejar Abimat dengan begitu style. Itu dia. Alamak. Boleh. Spare. Jo sahaja pin yang dapat dijatuhkan selepas mendapatkan spare. Tak mengapa. Jika anda jatuh, bangkitlah semula. Begitu juga percintaan Eddie pun. Tak nak masih jumpa. Dia teruskan. Nak bukan Jay mungkin. Alamak, oh, itu dia Sam, tepuklah tangan sikit guys. Warga kampung semua sorak sikit. Nampaknya Sam mendapatkan spell lagi. Kita teruskan dengan player kita yang seterusnya, Ymir. Dengan balingan yang ketiga, balingan pertama tadi mendapatkan spell. Adakah alamak, boleh. Sayang sekali. Tapi boleh tak lagi. Mengapa ada walaupun 7 sahaja pin yang dapat dijatuhkan, ada 3 lagi untuk mendapatkan spare. Go. Saingan yang amat sengit di antara 4 player ini. Kita saksikan bersama-sama. Apakah yang akan terjadi? Alah! Sayangnya, satu sahaja yang dapat ditumpaskan di hadapan sana. Tinggal 2 sahaja. Tak mengapa, Imin. Muka sedih. Tak mengapa. Kita teruskan dengan player yang ke-4. Ini power ni, Shen membuat balingan yang kedua. Dahlah handsome. Power pula tu. Pokok warga orang-orang kampung atau warga MRP nak nombor telefon, boleh kita interview lepas ni eh. Alamak. Oi. Itu dia slow motion. Jatuhnya 9 pin di hadapan sana, tinggal 1 sahaja lagi. Adakah Shen dapat menumpaskan 1 pin di hadapan? Betul, 10 orang guys. Ayuh, alamak. Sayang di situ. Tak mengapa. Sayang di situ, 1000 kali sayang. Tak mengapa. Kita teruskan dengan player yang seterusnya. Oh, kita ada balingan 00. Daripada YB kita, dia lupa dia tengah kena bekerja eh. Yang ni 10 round ke? Itu dah. Baik. Itu dia dengan penuh gaya. YB kita kelongkang guys. Tepuklah sikit tangan kawan-kawan. Masih lagi balingan 00. Dengan penuh gaya. Itu dia. Okey, kita akan lanjutkan pusingan yang seterusnya, pusingan yang ketiga. Balingan daripada Abimat. Abimat tidur ke? Ingat dah tidur. Dia jongkok dulu guys. Yeah, dengan penuh gaya, dengan kepala yang bersinar. Balingan yang terbaik daripada Abimat. Mari kita saksikan. Itu dia. 5 pin dapat dijatuhkan. Tinggal 5 sahaja lagi. Tak mengapa Abimat. Ini Abimat punya ni. Balingan kedua daripada Abimat. Adakah Abimat mendapatkan spare? Mari kita saksikan. Sayangnya. 3 lagi tidak dapat ditumpaskan. Tak mengapa. 7 mata telah pun dikutip guys. Player yang seterusnya, kita bersama dengan Sam. Sam yang penuh dengan gaya, berbaju merah, berambut kek lapis. Itu dia. Lemak. Hampir strike guys. Hampir. Satu lagi pin. Hampir. Kita
teruskan dengan balingan kedua daripada Sam untuk pusingan yang ketiga. Adakah Sam mendapatkan spare? Go go go. Itu dia spare daripada Sam. Tepuklah warga kampung dan juga warga MRP, tepuk sikit guys. Bukan biasa-biasa kek lapis ya. Kek lapis. Kek lapis. Okey, player seterusnya. Player seterusnya. Kita bersama dengan Ymir. Ya, yeah. Kek lapis guys. Adakah Ymir bangkit semula untuk mendapatkan spare ataupun mendapatkan strike? Kita saksikan. Sayangnya. Allah sayang. Berdirinya teguh di sana KLCC. Abu Muaz. Pilihlah antara kiri dan kanan. Busy sikit. Hidup ini antara kiri atau kanan, pilihlah yang mana yang terbaik. Pilih tengah. Oh sayang lagi sekali Abdul. Nampaknya dia mendapatkan gol di hadapan sana. Tak mengapa. Kita teruskan dengan player seterusnya, iaitu Shang. Saya dengar suara Alung. Jajak kerja. Itu dia. Oh, mendapatkan 9 mata di situ. Hanya tinggal satu saja lagi pin yang belum dijatuhkan. Tahniah. Ini buat sendiri lah. Sudah lalung. Isi daripada Uzan tu yang penting. Adakah mendapatkan space? Allah. Sayang sekali. Terlalu laju bola di situ. Mungkin terus ada sedikit pressure daripada Shen. Tak mengapa. Saya disuruh fokus. Kita cuba try sikit YB. YB, tunjuk sikit YB. YB, tunjukkan skill anda. Boom. Ulama. Hampir strike guys, hampir strike. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Hanya satu saja pin yang tinggal di hadapan sana. Alamak. Janganlah suruh saya buka message tu, memang banyaklah tu. Lepas ni pusingan keempat. Betul? Apa YB? Okay, boleh teruskan. Pusingan keempat ni. Ini dia pusingan yang keempat. Pusingan keempat. Abe botek. Abe mat kita yang sungguh power di situ. Nampaknya adakah Abe mat pressure di situ? Dan tak ada pressure pun. No hal, memang penuh style eh Abe mat kita. Ini kalau dapat spare ni confirm kau ni. Kita standby guys. Yang Abe bot saksikan bersama-sama. Adakah spare? Bola controller lah. Bola pakai remote. Memang betul-betul. Betul-betul hujung masuk balik tu. Apalah, memang ambil je lah bowling ni. Kita sekarang round keempat. Bola pakai remote macam mana? Seterusnya, kita bersama dengan Sam untuk pusingan yang keempat. Dapatkah Sam mengejar Abimat? Sangat sengit di situ. Strike yang didapatkan. Sora lah warga kampung, warga MRP, Sora. Itu dia memang terbaik lah dengan gayanya Sam kita. Betul. Okey, kita teruskan dengan Ymir. Ymir, let's go Ymir. Daya player yang lain semua agak pressure ya guys. Tak apa, kita teruskan. Adakah Ymir dapat menumpaskan player-player yang lain? Semua bagi bola hujung-hujung. Tujuh pin yang dapat dijatuhkan. Dia buat bola macam tu. Tadi nak cuba buat tu, masuk longkang terus. Takpelah YB, depan ni boleh belajar dengan Abi Mat. Abi Mat boleh jadi coach kan lepas ni? Okay. Okay, kita teruskan palingan kedua daripada Ymir. Dapatkah beliau mendapatkan spare di situ? Mari kita saksikan debaran kian terasa.
Sayang sekali. CP je. Tak mengapa. Waduh. Walaupun satu sahaja cubaan yang terbaik daripada Emir, kita teruskan dengan player yang seterusnya, Shang. Balingan yang pertama untuk pusingan yang keempat. Dapatkah Emir mengejar Abimat dan juga Sam yang kini berada di tertinggi di atas? Hulama. Itu dia striker. Suralah warga kampung, warga MRP, beri tepukan yang gemuruh. Terbaiklah. Korang ni makan apa eh? Makan bola boli ke kecil-kecil dulu? Risau. Itu dia baling daripada YB kita. YB kita membuat balingan. Baiklah guys. Tinggal dua saja di situ. Dapatkah YB kita mendapatkan spek? Mari kita saksikan. Posing je lebih tengok depan pandang kita pula. Sebelah tu. Dia ke belakang lah. Walaupun satu je. Tapi style balingan tu. Balingan yang agak stylo di situ. Okay, kita teruskan dengan pusingan yang kelima. Nampaknya masih lagi di tempat yang pertama. Adakah Abimat dapat menumpaskan semua player-player yang ada? Mari kita saksikan. Itu dia balingan daripada Abimat dan gangguan daripada Miharu nampaknya. Enam sahaja guys. Tinggal lagi empat ni, confirm spare ni, tak ada lain ni, confirm. Remote control tak menjadi hari ni. Walaupun dengan lencongan, tapi berjaya juga mendapatkan dua pin yang ada di sana. Okey, kita teruskan dengan player yang begitu stylo, Sam. Di pusingan ketiga, beliau mendapatkan satu strike. Riaknya kamu. Itu dia, 8 yang berjaya ditumpaskan. Tetapi adakah Sam dapat menjatuhkan dua lagi pin yang tinggal di hadapan sana? Maka terkini 65 untuk ni Abimat. Okey, markah terkini yang kita dapat ketahui, Abimat tertinggi kedudukan yang pertama 65 mata. Dapatkah Sam mengejar? Allah, sikit sayang lagi sekali, di situ. 1000 kali sayang, tinggal satu sahaja pin yang tinggal di hadapan sana. Markah tertinggi Sam 84. Jadi dapat nampaknya Sam telah pun memotong Abimat. Jadi Sam berada di kedudukan yang pertama. Bolehkah Emir yang mengejar dia orang dua? Emir di pusingan yang keempat. Kita saksikan. Itu the strike. Itu dia yang mendapatkan skill yang semula dan menjatuhkan 9 pin, tinggal satu sahaja lagi di hadapan sana. Balingan yang kedua, dapatkah Emir mendapatkan spare di hadapan? Kita saksikan bersama-sama. Nampaknya sengit betul lah. Pusingan yang sangat sengit. Tersangat sengit di antara hebat dari yang terhebat. Sayang sekali. Bolanya terlalu laju, tidak dapat membuatkan lencongan. Tapi tidak mengapa, cubaan yang baik daripada Emir. Markah terkini daripada Emir 42 mata. Itu dia. Player yang seterusnya bersama dengan Shang untuk pusingan yang keempat. Dapatkah beliau mengejar? Balingan di hadapan menjatuhkan 8 pin. Hampir mendapatkan strike, tapi dua sahaja yang tertera di hadapan sana. Tak mengapa guys, benda boleh spare, kenapa nak strike? Apakah Shang mendapatkan spare di hadapan sana? Itu dia spare daripada Shang. Tepuklah sikit warga MRP dan juga orang-orang kampung. Tepuk tangan. Jadi di pusingan yang keempat kita dapat tahu bahawa Sam mendapat tempat yang pertama dan diikuti dengan Abimat di tempat yang kedua.
palingan percuma daripada YB kita untuk reset permainan untuk pusingan yang kelima. Okey, kita teruskan dengan Abimat di pusingan yang kelima untuk palingan yang pertama. Dapatkah Abimat dapatkah Abimat mengejar Let's go, Abimat. Sam yang berada di kedudukan yang pertama. Itu dah Abimat. Aduh, sayang sekali. Dua dan satu. Dapatkah Abimat? Ini memang kena pilih dua je lah ya, Abimat eh. Tak dapat untuk pilih yang pertama tu. Tak mengapa, kiri atau saya kanan rela, saya rela mati, tak makan minum. Aduh. Itu dia. Dua berjaya dijatuhkan, satu lagi tidak dapat. Tak mengapa, cubaan yang baik daripada Abimat kita. Kita sebenarnya dah round berapa ya? Pusingan yang kelima. Oh, okey. Oh, ke enam. Oh, yang dekat enam dah. Pusingan ke enam daripada Sam. Dapatkah Sam menjatuhkan semua bola di hadapan bola lagi? Tercuk-cuk. Pin. Itu dia. Sembilan. Pin dapat dijatuhkan, guys. Sementara itu kita makan. Tinggal dia. Satu sahaja lagi. Dapatkah Sam mendapatkan spare? Adakah tidak? Nasi lemak keluar burger. Adakah dapat? Adakah tidak? Itu dia spare didapat. Memang terbaiklah Sam. Sekarang kedudukan Sam mendahului. Jadi kedudukan yang pertama diikuti dengan Abimat. Untuk pusingan keenam, balingan daripada player seterusnya, Ime. Dapatkah Ime mengejar player-player yang lain? Itu dia. Tujuh dapat dijatuhkan. Tiga sahaja lagi yang tinggal. Palingan kedua, mari kita saksikan bersama dengan Emir. Dapatkah beliau mendapatkan spare di hadapan sana? Palingan telah dilepaskan dan itu dia. Satu sahaja yang dapat dijatuhkan. Dua lagi tertinggal di hadapan. Tak mengapa. Cubaan yang baik daripada Emir. Kita teruskan dengan Shen. Palingan pertama untuk pusingan yang ke-6. Itu dia dapat menjatuhkan 6 pin di hadapan. Tinggal 4 sahaja lagi. Dapatkah Shen mengejar untuk mendapatkan spare? Mari kita saksikan bersama-sama. Nampaknya player-player kita semakin pressure dan agak keletihan ya di situ. Oh, sayang sekali. Satu sahaja lagi yang tinggal. Dapat menjatuhkan 9. Tak mengapa. Teruskan. Nampaknya masih lagi di kedudukan yang pertama daripada Sam dan diikuti dengan Abimat. Palingan percuma daripada YB kita. Yang ketujuh eh. Juga penuh gaya. Okay. Itu dia. Okey, kita teruskan pusingan yang ketujuh. Berbaki lagi 3 lagi pusingan untuk menamatkan final kita pada hari ini. Itu dia Abimat. Kini berada di tangga yang kedua. Dapatkah Abimat mengejar semula tempat yang pertama? Itu dia. 7 pin dapat dijatuhkan. Abimat tinggal lagi 3 dah tu. Abimat kelihatan penat ya di situ. Sian pakcik ni. Pakcik eh. Pakcik, let's go pakcik. Go 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 abang botak. At least diorang dapat main. Itu dia spell. At least diorang dapat main bowling tau. Saya ni pertanyaan belum full ni. Okay. Palingan ketujuh daripada player seterusnya, Sam. Macam dah tiang lah saya ni kat sini. Bukan kamera.
Dapatkan 2 jam eh. Mendapatkan strike lagi. Aduh. Dengan penuh gaya. Itu ui. Strike dia ui, dapat strike. Memang terbaik guys. Bukan kaleng-kaleng itu dia dengan penuh gayanya Sam. Mendapatkan strike di pusingan yang ke-7. Masih lagi di kedudukan yang pertama dengan mata yang tertinggi. Sam. Demi duit banjajan. Betul. Player seterusnya, Emir. Betul guys. Persaingan yang sangat sengit. Oh. Itu dia. Masih lagi 5 lagi bola yang belum dijatuhkan. Dapatkah Emir mendapatkan rentaknya semula? Mari kita saksikan bersama-sama. Itu dia. Sayang sekali. Satu sahaja lagi pin tidak dapat dijatuhkan, tapi tidak mengapa. Kita teruskan dengan Sheng. Di pusingan ke-7, balingan yang pertama. Dapatkah Sheng mengejar? Oh, Twin Tower lagi sekali. Twin Tower lagi sekali guys. Ya, tak mengapa. Pilihlah kiri atau kanan. Biasanya kanan lebih afdol. Mari kita lihat sama ada kiri atau kanan yang bakal dijatuhkan daripada Sheng. Balingan dilepaskan dan oh melompat sekali. Lagi sekali. Melompat lagi bolanya di situ. Tak mengapa. Masih lagi di pusingan yang seterusnya. Kedudukan yang pertama daripada Sam diikuti dengan Abimat. Lagi? Tempat ketiga? Nampaknya YB tertidur lah. Hai, tidur ke YB? At least we here to support you guys. Oh, thanks man. Palingan percuma untuk pusingan ke-8 daripada YB kita. Tinggal lagi 2 saja lagi pusingan selepas ini untuk menentukan siapakah juara yang bakal membawa pulang kereta. Apa kereta? This is my life right now. Performante guys. Yang bernilai 25M. Bukan kaleng-kaleng. Ya, yeah, pusingan ke-8 bersama dengan Abimat. Kita teruskan. Itu dia. Oh, Abimat kembali. 8 pin dapat dijatuhkan. Adakah Abimat akan mengejar Sam yang berada di kedudukan yang pertama? Sorry guys. Itu Ulamak. Dia dab dilakukan daripada Abimat. Dia dab lah. Kau lah guys, tepuk sikit. Ha, itu dia. Abimat comeback guys. Spare yang dikumpul. Okay. Nampaknya Abimat mengejar. Mengejar kembali. Strike juga. Strike sekali guys. Memang terbaiklah daripada Sam. Gila lah memang stylo guys. Sikit lapis betul-betul menjadi ini kali. Ini kalilah guys. Ini kalilah nampaknya guys. Sam ada personal ke dengan Abimat sampai yang berdendam ni? Pusingan yang ke-8 masih lagi bersama dengan Imi untuk balingan yang pertama. Got message nak share sikit. Okay, jom kita tengok sikit. Alamak. Itu dia, Emir mendapatkan rentaknya kembali. 9 pin telah pun dijatuhkan. Tinggal satu saja lagi pin yang itulah tu. Tinggal di hadapan. Saya kena tidur ni. Dapatkah Emir mendapatkan spare kembali di sini? Sekejap. Peluang. Oh lemak. Habis lah ya. Jangan ayah. Sia-siakan.
saksikan. Tertunjuklah ya, ya. Sorry. Salingan ya. Kedua daripada email. Alright, tak alright tu. Itu dia. Ulamak. Tahniah. Nampaknya email telah pun mendapatkan rentaknya semula. Terbaik, terbaik. Di pusingan yang ke-8, pemain yang ke-4 daripada Shen untuk balingan yang pertama. Apakah Shen mengejar? Kekuatan yang sangat. CP lagi. Satu lagi. Apakah Shen mengejar dan menumpaskan satu lagi pin berada di hadapan? Adakah spare yang akan dibawa? Oh no. Sayang sekali. Terlalu melencong ke kiri. Tak mengapa. Anda telah pun melakukan yang terbaik. Kita kini berada di pusingan yang ke-9 guys. Kita menjadi okay, nampaknya kita pressure eh. Pemain-pemain kita nampaknya pressure. Tinggal beberapa saja lagi balingan untuk menentukan siapakah yang akan membawa performante. Mari kita saksikan balingan percuma daripada YB kita. Yo, strike. Fulama. Strike tu longkang. Strike kat dalam longkang tu. Strike ke longkang. Itu percubaan yang sangat bagus. Di pusingan yang ke-9 bersama dengan Abimat kita. Dapatkah Abimat mengejar dan memiliki semula tempat yang pertama? Balingan telah dilepaskan dan itu dia. 9 sahaja dapat dijatuhkan. Hanya satu sahaja lagi. Nampaknya Sam begitu gelisah ya di situ. Gelisah. Dapatkah Abimat menjatuhkan satu sahaja lagi? Dengan lencongan yang kita pakai. Yes, itu dia. Spare daripada wow. Abimat. Tahniah Abimat. Wow. Rentaknya kembali betul, untuk menumpaskan Sam yang berada di kedudukan yang pertama. Betul-betul bagi kat hujung-hujung longkang tu. Apa okay. Lagi Sam? Come on lah Sam. Dapatkah Sam bangkit? Sam tidak senang duduk. No! 9! Satu aja lagi! Nampaknya kek lapis tak menjadi. Tapi tak mengapa. Satu saja lagi. Ini kalilah. Mungkin Sam boleh mendapatkan spare di sini. Kek Sarawak, let's go! Go, go, go. Kek lapis. Dan alamak! Sayang sekali! Jangan riak ya guys. Ingat kawan-kawan. Jangan pernah riak kerana bila anda riak, itulah yang akan terjadi. Sayang sekali. Satu saja lagi. Ymir, let's go. Di pusingan yang ke-9, balingan pertama daripada Ymir. Tak ada orang tadi di last minute ya. Tolong, please. Benda dan habis. Teruskan je lah. Balingan dilepaskan dan itu dia. Strike daripada Ymir. Itu dia guys. Ymir. Nampaknya di hujung-hujung. Ymir mengejar tiba-tiba. Ymir rentaknya semula. Shen. Mungkin merasa sedikit tekanan di situ. Untuk pusingan yang ke-9. Balingan yang pertama daripada Shen. Balingan dilepaskan dan itu dia. 7. Pin yang telah dijatuhkan. Sikit saja lagi. Oh, Bang Urzan dah tak fokus. Okay, let's go, let's go. Tap, tap screen. Itu dia. Shanks mengejar. Shanks mengejar di situ. Itu dah YB kita. Strike ya tadi. Strike lah sekali. Balingan terakhir. Oh, balingan betul-betul lah. Sampai jap. Pusingan yang ke-10.
pusingan yang terakhir. Pusingan terakhir guys. Pusingan siapakah terakhir yang bakal membawa pulang performante yang bernilai 25M? Adakah Sam? Adakah Abimat? Adakah Shin? Adakah Emir? Mari kita saksikan bersama-sama. Masih lagi di Badan another level guys, another level. Kita bagi tepukan sikit kepada kita punya YB. Bukan biasa-biasa, bukan YB satu lagi. YB satu lagi. Satu lagi balingan. Balingan terakhir. Berpusing. Di pusingan 10 mendapat 3 balingan. Dapatkah YB kita mendapatkan strike pula kali ini dengan belenya? Go 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 YB. Kamu buat skill terbaru dia. Oh, itu dia. Sayang sekali. Tidak menjadi. Okey, di pusingan yang terakhir bersama dengan Abimat. Dapatkah Abimat menumpaskan Sam yang berada di kedudukan yang pertama ke? Pergi Abimat, pandang belakang baling. Itu dia. Tak fokus lah, tak fokus. Nampaknya dia tidak fokus. Ada 5 lagi pin yang tertera di hadapan. Balingan kedua untuk pusingan yang terakhir daripada Abimat. Fizuit. Mari kita saksikan. Oh, Abimat dah tak fokus dah. 3 lagi yang tertinggal. Balingan terakhir. Abimat dah penat dah tu angkat bola daripada ni. Daripada Abimat. Kesian Abimat. 2 jam dia bertenggek kat sini. Baling bola je. Itu dia. Balingan yang terakhir dengan membawa mata 8. Abimat. Itu dia, kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak kita. Bolehkah dia membawa kemenangan kepada tournament ini? Membawa pulang kereta Lamborghini. Lama memang dia menang lah. Allah. Allah. Sayangnya. Bergoyang-goyang saja. 2 lagi. Dapatkah Sam ataupun Kek Lapis mendapatkan spare? Tak fokus. Wuih. Depan ada tempat lain lah. Satu sahaja yang satu dapat dijatuhkan. Adakah balingan terakhir daripada Sam mendapatkan strike? Mari kita saksikan. Jasmine ada kat sini lagi lah. Wow. Dia akan berpusing-pusing lagi. Nampaknya beliau telah pun penat. Beliau telah riak je. Dia telah pun penat. Dia riak di situ. Tak pandang lagi, tak pandang lagi. Nampaknya bau-bau kereta daripada siapa ni eh? Kita tak tahu lagi eh. Kita akan tunggu. Nampaknya Emir akan ini buat 3 strike berturut. Kita saksikan. Tolong jangan apa? Tolong jangan kiri. Emir, let's go Emir. Pusingan terakhir daripada Emir. Weh, fokus betul. Emir. Sikit lagi Emir. 7 pin yang dapat dijatuhkan. Tinggal 3 saja lagi pin yang belum dijatuhkan. Dapatkah Emir menjatuhkan 3 pin di hadapan? Let's go Emir. Emir sangat fokus di situ untuk balingan yang kedua untuk mencuba mendapatkan spare. Itu dia. Spare telah dijatuhkan. Yes. Terbaik daripada Emir. Saya menang hati korang adalah. Kita teruskan dengan balingan terakhir daripada Emir. Adakah strike?
akan titik fokus ke hadapan, dapatkan Ymir mendapatkan spare ataupun strike. Oh, kali ini strike saja kalau beliau dapat menjatuhkan semua. Dan itu dia palingan terakhir lagi. Mendapatkan 8 saja pin dapat dijatuhkan. Tahniah player yang terakhir kita daripada Shanks. Lem so, Shanks. Let's go. Shanks. Apa nak pula dengar? Tolong eh. Oh lama. Allah, sikit. Bolanya sangat laju di situ. Tapi dapat menjatuhkan 6 sahaja. Amboi. Cubaan yang terbaik daripada Amboi. Shanks. Dapatkah beliau menjatuhkan keempat-empat pin di hadapan? Adakah spare bakal dimiliki? Itu dia spare. Itu dia spare daripada Shanks. Terbaik Shanks. Come on lah. Palingan terakhir. Strike, strike. Untuk strike hari ini. Untuk selama-lamanya, please. Palingan terakhir daripada Shanks. Ah. Alah. Itu dia. 7 saja untuk palingan terakhir. Oh, dapatnya last. Selamatlah permainan kita. Hari ini. Siapakah yang bakal membawa pulang performante yang bernilai 25M? Di tempat kedua bakal membawa pulang 15M. Dan tempat ketiga 10M. Sorry, tergerak. Kenapa awak pusing-pusing ni? Saya tergerak je. Awak ada personal ke dengan saya, bos? Ini masalah betul. Sorry. Mari kita teruskan kita ke player-player kita. Nampaknya mereka begitu gembira ya. Duduk gambar. Alright, itu dia. Inilah dia player-player yang terakhir yang berada di final. Siapakah yang bakal menjadi juara untuk tournament bowling individu 8 yang terbaik? Dan siapakah? Kita nantikan keputusannya sebentar lagi. Terima kasih kepada orang kampung yang setia melihat Studio 362. Jangan lupa untuk subscribe. Ya? Yeah? Jangan lupa. Dan terima kasih juga kepada warga MRP yang setia menonton di kawasan pantai. Mari kita sama-sama nantikan siapakah yang bakal membawa pulang performante. Bau-bau kereta kat siapa ni? Sebentar kita menunggu ketibaan penganjur kita. Baik. Sekejap. Alright. Nampaknya Monkey dengan Jasmine masih lagi setia di sini. Memberi sokongan kepada player-player lain ni. Nampaknya di pusingan final. Baiklah. Okey, kita bersama dengan Ymir sebentar. Ymir, macam mana? Apakah perasaan anda selepas pusingan yeah final? Dia agak nervous. Mungkin sebab tu saya tak pernah perform lah dengan baik. Dia rasa macam saing kali ni sangat-sangat mantap, terutama dengan Abemat pada awal tadi. Tapi yang kedua, saya tengok Sam medali. Uish, sangat padu lah dia. Untuk kita doakan yang terbaik. Mungkin bukan jika bukan yeah, di pertama betul kedua bukan. Kalau rezeki menang belakang cerita, betul ke? Betul, asalkan ada pengalaman. Betul. Tapi anda telah pun jadi yang empat yang terbaik, tu dah kira kejayaan buat anda. Betul. Tanya. Sorry guys, kamera rosak je. Kepada adik saya. Ucu. Oh, adik. Siapa adik tu? Ucu. Riz. Riz. Oh, tu angka saya tu. Sudah. Alamak. Lupakan. Alamak. Okey. Mau nampak macam ada kontroversi di situ. Tapi tak mengapa. Okey, nampak. Adakah keputusan telah pun? Keputusan telah pun ada, cuma tunggu ketibaan daripada pihak penganjur.
Kita masih lagi menantikan ketibaan pihak penganjur kita, iaitu Pura. Okay, boleh teruskan dengan sisi termu ramah lah sementara dia. Baik, boleh. Kita teruskan rasanya dengan dengan siapa ya? Shanks. Kita tanya Shanks. Okay. Shanks. Allah, saya ternaik terpanjat pula. Allah. Okay. Shanks. Ayah. Apakah perasaan anda selepas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf dengan Mas. Tak apa. Okey. Tadi. Tak apa. Bagaimana so, kan? Saya rasa tepat time nak bagi hadiah. Apa yang saya usaha selama ni kira berbaloi jugalah kan. Dapat masuk top 4 kan. Ya, tapi dia macam ralat sikitlah walaupun kalah tu. Dia macam ralat sikitlah. So saya kena usaha lebih gigih lagi lepas ni. So maybe kalau ada tournament next lepas ni, maybe saya akan nombor satu. Ni kurang nak macam tu. Faham. Okay. Nampaknya ada dendam di situ ya. Hati-hati yang tapi, di luar sana. Walaupun okay, walaupun saya tak berjaya dapat markah tinggi, tapi saya rasa bangga dengan adik saya kan. Adik saya. Sen tu adik saya. Adik saya sembang dengan dia. Lapis tu adik dia, patutlah nama makanan je korang ni kan. Lapis satu lemsing. Masa dekat team dia nanti satu hari saya akan kalah. Wah, tak apa, lepas ni boleh tidurlah dekat sini eh. Tak apa, boleh bertapa lepas ni. Ini dah sampai kan. Okey, terima kasih. Tahniah, apapun kita ucapkan tahniah daripada kita. Okey, kita kasih Sam. Dia cakap okay, lapis Sarawak. Dari pihak ni apa semua. Okay, apakah perasaan anda selepas menjadi top 4 untuk pertandingan bowling individu? Nanti bagi dia di tengah. Sebenarnya saya datang sini, saya tak jangka lah saya akan jadi top 4. Sebab niat saya satu je, saya dapat kalahkan abang saya tu. Ada dendam. Ya. Tapi tak jangka sebab abang Mat lapar power membuatkan semangat saya naik untuk ke final. Oh, nampaknya mereka bersaing sesama sendiri ya guys. Ya. Okay, sebab dia pun salah satu idola saya. Sekiranya saya dapat kalahkan dia, akhirnya tercapai juga idola saya. Wah, adakah bau-bau kereta selepas ini? Kita nantikan selepas ini keputusan daripada YB. Kita akan mengumumkan siapakah yang bakal menjadi juara tournament bowling individu. Majulah sukan untuk negara. Kali yang pertama. Tahniah kami ucapkan kepada Sam. Dan yang terakhir kita akan berjumpa dengan Abim Mat kita. Mana ni? Nyorok-nyorok pula Abim Mat. Sini Abim Mat. Biasa. Kenapa ya, saya? Sini Abim Mat. Abim Mat ingat Abim Mat boleh terlepas. Sini. Mana Abim Mat? Sini. Oh, nak dekat dinding eh? Dia macam. Aduh, saya ni. Aduh, nak cakap apa ni? Kenapa saya pusing-pusing? Okay. Cakaplah awak power semua. Cepat. Oi. Macam mana Abim Mat? Nampak keletihan ya? Selepas Sangat letih lah sebab duduk kat sini 2-3-4 jam. Tapi apapun saya enjoy dalam perlawanan ni. Walaupun tak pernah hadapi 4 peserta yang hebat-hebat. Ni kira pengalaman pertama lah. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada rakan pasukan saya kerana dapat memenangi kedudukan yang terbaik. Ya, itu sajalah. Ini okay. Dia Abim Mat memang santai guys. Apapun kita ucapkan tahniah juga kepada Abim Mat kerana telah pun mendapat top 4 pusingan kali ini. Okay, kita akan saksikan nampaknya pihak pengajar telah pun sampai. Kita akan ke upacara penutup bagi tournament bowling kali yang pertama. Saya nak ditumpang balik rem kita baru. Hai. Inilah kerja saya setiap hari guys. Okey, boleh mula. Okey, sebelum tu tahniah kepada 4 peserta apa ni? Baik antara 8 yang tadilah.
seperti apa, seperti sedia maklum, tempat keempat ni akan bawa pulang apa, akan bawa pulang sesuatu lah tanpa tangan kosong. Okay, so tak boleh melengahkan masa, bolehlah Kura teruskan. No, boleh, kita tunggulah sekejap. Nampaknya bunian agak menyukai kita punya penganjur. Tak apa, kita tunggulah dulu. Kita tunggu dulu. Pasti warga MRP dan juga orang-orang kampung berdebar-debar untuk mengetahui keputusan. Nantikan ya. Nantikan. Ada iklan sebentar. Berehat bersama Kit Kat Apollo. Sini Apollo. Saya sehari ni tak baring lagi. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Cucur adabi yang enak. Cucur anak-anakku adabi. Ini mama buatkan cucur adabi yang enak. Cucur adabi kesukaan kami, enak dinikmati sepanjang hari. Adabi. Lain. Lain, itu lain. Itu lain. Itu lain. Itu lain. Keenakan dari Timur Tengah. Safia, Wasim, Wastini. Saya tak buat apa guys. Saya ambil gambar. Kasana. Ya ke? Tak, betul lah. Belilah Yusof Tayub di mana-mana saja pasar raya. Banyak dah ni iklan ni. Lagi sampai tu, tunggu sekejap. Boleh saya main bowling je tak? Eh, apa kat luar tu? Ui, terbakar. Kenapa semua benda berlaku hari ni? Nak sampai hadiah ni. Berita terkini. Boling terbakar. Ha? Boleh. Ui, terbakarlah pula. Aduh, tak apa. Allah, saya tertekan B bukan tertekan E. Tertekan dah, kita teruskan Melanjut dah. Dosen. Allah. Jap. Kenapa? Allah. Bukan nak cakap apa lah, tapi itulah. Teriak. Sam ni penganjur juga. Teriak. Okay, sebelum saya mengumumkan keputusan ni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak peserta yang menang yang terlibat pada malam ini. Okay, dan tidak lupa juga kepada pihak wartawan yang sudi membuat siaran langsung pada malam ini. Agaknya malam ini pertandingan agak sengit dan apa juga keputusan yang diberi nanti bukan bermakna anda tewas ataupun anda kalah. Anda semua tetap hebat di mata saya. Okay, so saya akan mulakan dengan tempat keempat dulu. Okay, tempat keempat untuk pertandingan bowling pada malam ini dimenangi oleh Encik Emir. Oh, power tu Emir. Saya minat. Tahniah kita ucapkan kepada Emir. Ambil gambar. Bagi dia di tengah. Okay. Ini Emir dia. Okay, ni. Alright guys, ambil gambar. Okay. Saya lah yang rekod. Sekejap.
Okey, mantap. Okey. Alright, mantap. So, Ime. Okey. Tahniah diucapkan kepada Ime. So, okay. Ini tempat keempat betul? Tempat keempat, yes. Encik Ime, kena pandang pada menteri dah untuk menerima hadiah. Okey. Ooh. Ya, tahniah Ime, kita ucapkan sekali lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada tempat ketiga untuk pertandingan bowling pada malam ini. Okey, tempat ketiga pertandingan bowling malam ini jatuh kepada peserta yang bernama Encik Sheng. Sheng. Kalau malu-malu pula dia. Sheng di tempat yang ketiga. Itu dia, tahniah Sheng. Wow, Sheng. Mantul. Duduk tengah-tengah Sheng. Tahniah. Duduk tengah. Ambil gambar ya. Tengah. Abang Sheng jangan lupa adikmu ini. Asal dia ni. Saya malu. Okey, mantap. Okey. Okey, Encik Sheng, sila boleh belanja, boleh belanja ni. Itu dia tempat ketiga Sheng dengan membawa pulang wang tunai sebanyak 10M. Okey. Okey. Tempat kedua dan tempat pertama juara malam-malam ini. Okey. Sebelum itu saya akan mengumumkan tempat kedua dahulu. Dan tempat yang pertama ni kita akan satu surprise sikit. Okey. So namanya tempat kedua yang saya sebut ni, mana kata nama yang sebut tu itu tempat yang juara kita malam ni lah. Okey. So saya akan beritahu. Okey, tempat yang kedua. Saya sebelum tu highlight sikit apa yang dia akan buat. Okey. Tempat yang okey, tempat kedua peserta akan bawa pulang wang tunai sebanyak 15 juta ringgit. Mai banyak. Okey, dan tempat juara juara pada malam ini bowling akan membawa pulang sebuah kereta Lamborghini Performante. Okey. Alright. So saya akan bagi tahu tempat untuk juara pada malam ini dulu. So namanya yang tak disebut itu, nama itu adalah tempat yang kedua lah. Okey. Okey. So juara pertandingan bowling pada malam ini jatuh kepada Encik Sam. Kelapis. Kelapis. Ambil gambar. Wih, kelapis lah. Mantap. So secara tidak langsung naik juara jatuh kepada Encik Abe Mai. Alright, mantap. Tanya Abe Mai. Mantap. Okey, dah cun. Kita ambil gambar dengan dulu. Dah. Okey. Dah. Kita teruskan Haji dengan sebaik. Ni Abe Mai. Lemak comel ni. Comel lah Abe Mai. Comel. Okey, mantap. Terima kasih semua. Mantap. Okey, dengan itu berakhirlah sudah pertandingan kita pada malam ini. So kepada semua pemenang-pemenang, tahniah kepada anda dan tahniah juga kepada semua yang mana yang mengambil bahagian pada malam ini. Okey. Terima kasih juga dekat penaga. Ya, terima kasih juga dekat family Kura La Familia kerana mereka kerjasama untuk menjayakan event kali ini, dan tenaga-tenaga staff pemerintah serta
tenaga daripada family, kuranglah familiar jugalah. Okay, terima kasih juga kepada reporter, cameraman kita yang terbaik. Tiada tandingnya, tiada tandingannya. 50M. Dan juga kita punya pengacara kita yang tadi Fira, dan keduanya sekarang yang diambil alih oleh Miharu lah. Okay, so sekian saja daripada saya. Terima kasih semua. Ambil gambar. Ambil gambar dengan kereta sekali semua ramai main ke macam mana? Boleh. Kita ada kat luar tu. Kita ada kat luar. Jom. Kita ambil kat luar, jom. Mantap. Jom. Oh, nasib bagi. Jom ambil gambar, jom. Oh, kereta baru. Ada kereta ni, ada semua. Eh, asyik tak boleh keluar. Oh, kereta meletup. Kenapa kereta meletup ni? Kenapa? Bakar eh. Jom, ambil gambar dengan kereta meletup. Oh, no. Apa yang sabotaj ni? Okay. Jom, diri depan kereta. Diri depan kereta. Siapa sabotaj? Berita terkini buat makluman warga MRP dan juga orang-orang kampung. Nampaknya hadiah kita telah pun meletup. Terbakar. Terbakar di sini. Ada yang sabotaj hadiah. Siapakah yang sabotaj? Hati-hati anda yang berada di luar sana. Jangan letakkan kereta di merata-rata. Akan meletup suatu hari nanti. Pemenang kita telah pun. Pemenang kita kena lenyik. Balik rangka. Kereta rosak. Rupanya kereta pemenang telah ditabutkan. Okey, jom ramai-ramai ambil gambar depan kereta. Ambil dia, ambil je gambar. Okey, semua ramai gambar depan kereta. Ini satu gimmick. Adakah ini satu gimmick? Adakah ini gimmick? Sebenarnya ini bukan kereta dia. Kereta lain. Okey, pusing. Semua orang pusing. Pusing. Jorin depan. Jangan. Kereta rentung tu, guys. Okay, mantap Zai, mantap. Terima kasih Zai, terima kasih. Alright. Okay, so jat, lain sekali. Sorry, gambar okay. tak cuci betul. Sekali lagi. Apa nama ni? Sam? Ni, ataupun yang Sheng, mau tengok Sheng? Picture One more time. Picture ni tak clear tadi. Okay. Tak nak panggil ke atas? Semua turun. Tu panggil atas tu. Atas lah. Atas van. Jap. Kami grow jap. Masuk. Timbo is. Reporter pergi. Alamak. Aduh. Ini memang botak. Mai. Alamak, mendung dah, guys. Masuk. Peace. Mendung. Okay, semua senyum eh. Satu. Satu. Okey, satu. Dua. Tiga.
Okey, mantap. Khabar habis. Cun. Terima kasih. Alright. Okay, Sam boleh ikut. Maka. Ada mereka akan dekat ni. Sudah. Okay, jom closing. Uncle Sam. Congrats. Okay. Maka dengan ini berakhirlah tournament bowling individu 8 yang terbaik dan 4 yang terbaik pada hari ini. Tahniah kepada pemenang Sam dan juga pemenang-pemenang yang lain. Terima kasih kepada warga MRP yang setia menonton yang siaran langsung di pantai sekarang, dan juga terima kasih kepada orang-orang kampung yang setia menonton Studio 362. Dengan ini kita habiskan dengan dua baris pantun. Buah kedidi, buah kedondong. Jangan lupa arti gendong. Okey, assalamualaikum. Bye bye guys. Bye bye orang kampung. Bye guys. Bye guys, thank you for watching. Jumpa lagi guys. Next stream maybe Family Horizon. Maybe. Family Horizon punya family day. Maybe. So kita check ni message. Take care guys. Thank you. Appreciate siapa yang daripada awal sampai sekarang masih ada kat dalam stream ni. Saya ada tu. Ah, boleh tidur dah guys. Say hi to Beras. Beras, ada orang kirim salam. Beras? Eko salam. Tengah. Mari kita tengok sikit lah guys. Habis kita. Saya buat kat live stream ni buka. Dati nak mandi naik apa ni? Ada kenderaan ke? Oh lemak. Oh lemak. Okay. Bye guys. Mati saya. Takpelah, pantai nampak lah satu dunia. Dia bukan mas. Ya, mas tak kena ni. Motor kau mantuk je. Bye guys, thank you. Take care. Yeah.